Hadirin yang berbahagia, selamat pagi. Perkenalkan, saya Iqbalul Mutakin, akan memandu seminar pada pagi hari ini. Yang terhormat Dr. Harjana selaku Dekan Fakultas MIPA Universitas 11 Maret Surakarta. Yang kami hormati Profesor Cari selaku Kepala Program Studi S3 Fisika Fakultas MIPA Universitas 11 Maret Surakarta. Yang kami hormati Profesor Budi Purnama selaku Kepala Program Studi S2 Ilmu Fisika Fakultas MIPA Universitas 11 Maret Surakarta. Yang kami hormati Profesor Agus selaku Kepala Program Studi S1 Fisika Fakultas MIPA Universitas 11 Maret Surakarta. Dan yang kami hormati Bapak Ibu pembicara Profesor Wisnu Jatmiko dari Universitas Indonesia, Dr. Adi Pramuda dari IKIP PGRI Pontianak, dan Dr. Suci Vaniandari dari BRIN. Pada kesempatan kali ini, kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wahyudi MSI, alumni S2 Ilmu Fisika UNS, sebagai moderator pada seminar nasional hari ini. Dan untuk hadirin yang kami cintai, selamat datang di Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya 2023 dengan tema Peran AI dan IoT dalam membantu penyelesaian problem fisika dan aplikasinya. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menyambut Bapak dan Ibu di Universitas 11 Maret Surakarta dan bergabung bersama kami dalam seminar pada pagi hari ini. Kami berharap seminar pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan berkesan bagi Bapak-Ibu sekalian. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan seminar, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon mengambil sikap yang sempurna. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Hadirin yang kami hormati untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Alumni S2 Ilmu Fisika Universitas 11 Maret, Dr. Jeffrey Handika, yang mana saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama Magang, Publikasi, Penjaminan Mutu dan Alumni Universitas PGRI Madiun. Kepada Dr. Jeffrey Handika kami persilahkan. Terima kasih untuk pembawa acara. Sebelumnya suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar, Pak. Salam dan doa semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara seminar nasional ilmu fisika kerjasama antara Prodi Pendidikan Fisika dengan
UNS. Mohon maaf, kerjasama alumni fisika dengan prodi S2 fisika. Sebelumnya yang terhormat Prof. Budi Purnama selaku ketua alumni selaku ketua program studi S2 fisika. Yang terhormat Prof. Cari selaku ketua program studi S3 ilmu fisika dan Bapak Harjana selaku dekan FMIPA. Alhamdulillah seminar ini telah berlangsung dari 2017-2018 sejak saya kuliah di UNS, dan program ini sampai sekarang tetap berjalan. Di mana program ini melibatkan alumni dan program studi secara berkolaborasi untuk melaksanakan seminar nasional. Dan salah satu pematerinya juga melibatkan alumni sebagai pemateri. Di sini ada Bapak Pramudia dan juga Bu Suci. Alhamdulillah Bu Dr. Suci ini baru lulus dan sekarang magang di BRIN. Dan Mas Pramudia ini berada di sebagai dosen di salah satu PTS di Pontianak. Semoga kegiatan ini bisa terus menjalin silaturahmi antara alumni fisika S2 khususnya dengan mahasiswa S2 fisika, S1 fisika maupun mahasiswa S3 yang sekarang sedang melaksanakan studi ya, di ilmu fisika S3. Barangkali itu, dan mudah-mudahan alumni-alumni yang lain juga bisa berpartisipasi sebagai pemateri di kegiatan seminar berikutnya. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para pemateri yang juga menyediakan waktunya untuk kegiatan ini, dan mudah-mudahan bisa berjalan lancar sampai akhir nanti. Ya, mohon maaf jika ada suara-suara yang masuk karena memang di sini ada kegiatan yang bersamaan, tapi tetap para alumni ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan program studi. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Jeffrey Andika atas sambutan yang telah disampaikan. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Prodi S2 Ilmu Fisika Universitas 11 Maret yang akan disampaikan oleh Profesor Budi Purnama. Kepada yang terhormat Profesor Budi Purnama, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya, Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak Harjana, selaku dekan FMIPA Universitas 11 Maret. Kemudian saya hormati Prof. Cari, selaku Kaprodi S3 Fisika, dan juga Prof. Agus Suprianto selaku Kaprodi S1 Fisika. Juga yang saya hormati narasumber pada Seminar Nasional Fisika dan Aplikasi KM pada hari ini. Yang pertama Prof. Wisnu Jatmiko. Terima kasih Prof. sudah meluangkan waktunya. Kemudian juga dengan Mas Adi dan juga Mas Mbak Suci ya, selaku alumni yang telah berperan dalam sebagai narasumber pada siang hari ini. Juga terima kasih pada Pak Jeffrey Handika yang sudah membuat kolaborasi antara alumni fisika S2 UNS dengan program studi S2 dalam hal ini ya. Sehingga acara ini terus berlangsung, sehingga pada kesempatan kali ini kita sudah tahun ke 7 atau 8 ya, penyelenggaraan seminar kolaborasi antara alumni dan program studi. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap maya pada media Zoom online pada pagi hari ini. Jadi
Seminar ini dimaksudkan sebagai media komunikasi. Yang pertama, komunikasi antara kami, program studi, dengan para alumni S2 Fisika yang telah sebar di seluruh Indonesia. Mengingat jangkauan yang luas alumni kami, sehingga kami memilih media seminar ini dalam bentuk online. Nanti mungkin suatu saat kita juga, mungkin dalam kesempatan tertentu kita akan undang suara online, offline di UNS tersebut. Yang kedua, seminar ini dimaksudkan untuk mengambil tema-tema yang aktual yang ada di masyarakat untuk kita sampaikan kepada khalayak ya, sehingga untuk insan akademika. Oke, untuk kesempatan kali ini setelah kita diskusi dengan teman-teman, khususnya dari alumni, kita memilih yang sedang marah ya, dalam satu tahun terakhir ini terkait dengan adanya ChatGPT atau AI lah pada umumnya ya, dalam pemanfaatannya di ilmu pengetahuan kita dalam pengembangan kita. Jadi seperti apa? Ada pro kontra, apakah boleh menggunakan itu? Kalau kita upload submission paper ke Elsevier, nanti kan di akhir jika diminta untuk deklarasi bahwa penulisan paper ini tidak menggunakan AI, itu ada deklarasi. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Kita nanti akan mintakan pendapat ke Prof. Wisnu terkait dengan ini. Kemudian, terima kasih, kita juga membuka untuk komunikasi dengan, selain tema-tema aktual, kita juga membuka beberapa paper yang dipresentasikan di sesi paralel. Nanti akan kita masukkan di proceeding seminar nasional fisika dan aplikasi. Nanti sedikit papernya kalau memenuhi kualifikasi jurnal kolaborasi kita sudah bisa masukkan di jurnal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk mengikuti seminar ini dengan tema yang cukup hangat ini terkait dengan AI. Mungkin berharap bisa menjawab keintauan Bapak Ibu. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Budi Purnama atas sambutan yang telah disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara seminar nasional pada pagi hari ini oleh Dr. Harjana. Kepada Dr. Harjana kami persilahkan. Terima kasih Mas Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Yang saya hormati narasumber ini Bapak Profesor Dr. Engineering Wisnu Jatmiko dari UI. Selamat pagi Pak Prof. Wisnu, terima kasih atas kehadiran daring. Ya, siap adikan. Jadi juga saya hormati Mas Adi Pramudo MPD MSI. Terima kasih sudah meluangkan. Assalamualaikum Pak. Juga Mbak Dr. Suci Finandari, MSI dari BRIN. Terima kasih, Mbak Suci. Terima kasih, Bapak. Yang saya hormati, ini Pak Kaprodi, S3, Fisika, Prof. Cari, Kaprodi, S2, Prof. Budi, dan S1, Prof. Agus. Dan juga Ketua Alumni S2, Pak Dr. Sefri. Dan yang saya banggakan, saya hormati, semua peserta seminar nasional dan aplikasi tahun 2023 ini. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa hadir secara daring dalam acara seminar nasional fisika dan aplikasi ke-28 yang diadakan oleh Prodi S2 Fisika ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih sekali ini ke narasumber di tengah kesibukannya Prof. Wisnu, Mas Dr. Adi dan Mbak Dr. Suci sudah meluangkan waktu untuk memberikan wawasan kepada peserta seminar pada pagi hari ini dan juga kepada Prof. Budi sebagai Kaprodi yang selalu mengagendakan seminar nasional dan aplikasi yang merupakan kegiatan rutin dari program S2, jadi sewaktu masih diampu oleh Prof. Tari dari tahun 2016 itu kelihatannya
itu rutin diadakan seperti yang diutarakan tadi bahwa acara ini awalnya itu Prof. Sari mengharapkan adanya komunikasi antara alumni dan prodi. Nah, terus berkembang, jadi yang mengisi tidak hanya alumni tetapi dengan expert dari luar alumni. Sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa bertukar ilmu dan juga menjadi ajang diseminasi dari hasil-hasil penelitian dari Bapak-Ibu peserta seminar ini, dan tidak kalah penting yaitu kolaborasi. Nah, kami sah menitipkan ini kebetulan yang mengadakan adalah pasca sarjana MIPA UNS punya prodi fisika, jadi fisika ada paskanya ada sarjana S2 dan S3. Nah, ini khususnya kepada Bapak Ibu yang menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi. Nah, ini kita kolaborasi, monggo. Ini jumlah mahasiswa fisika baik itu S1, S2, S3 itu kan termasuk memprihatinkan. Jadi kemarin pertemuan MIPANET di Bali, yaitu pertemuan dekan-dekan MIPA se-Indonesia itu membicarakan masalah keminatan prodi fisika S1. Memang kalau S2 dan S3 juga sangat terbatas. Jadi S1 itu ada beberapa program studi di salah satu universitas tidak memenuhi kuota. Nah, ini kan artinya apa? Memang ini menjadi problem kita sebagai soal fisikawan. Nah, ini sudah didiskusikan dengan Prof. Budi, Prof. Agus hadir di sana, sehingga ini untuk supaya bisa lebih dikenal. Jadi kalau ini ada berkaitan dengan peluang kerja, itu biasanya lulusan fisika itu mencantumkan syarat lulusan fisika itu jarang sekali. Nah, ini adalah salah satu tugas kita. Yang kedua yaitu kaitan jumlah mahasiswa pasca sarjana juga di UNS juga relatif sedikit, sehingga artinya ini kan peluang kerjasama antara Bapak Ibu yang hadir dengan prodi S2 fisika maupun S3 fisika. Jadi nanti monggo ini bisa komunikasi langsung dengan Pak Kaprodi, Prof. Budi maupun Prof. Sari. Kalau misalkan ada teman kolega di institusi Bapak Ibu ingin misalnya mengambil S3, kita kolaborasi berkaitan dengan promotor dan co-promotor, kita diskusikan nanti bisa saling mengisi sehingga akan bisa kolaborasi bisa ditingkatkan. Dan harapannya kegiatan ini bisa berlangsung rutin tiap tahun, dan di Departemen Fisika itu ada kegiatan selain nasional ada internasional, itu tiap tahun juga ada. Jadi untuk di Departemen Fisika mengadakan kegiatan seminar atau conference internasional. Ini juga men-supportnya sehingga acara untuk menambah kasanah kaitan dengan pertukaran ilmu, diseminasi, maupun menjaga suasana akademik di Departemen sehingga bisa lebih baik lagi. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih pada Pasa Pesta. Harapannya hasil dari seminar nasional fisika dan aplikasi itu bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu yang saya sampaikan, dan atas permintaan panitia dan ridho Allah Subhanahu wa taala, acara seminar nasional fisika dan aplikasi ke-8 saya buka dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu ada kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Monggo Mas Ibal. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Harjana atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Dan kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan menyiapkan senyum terbaiknya ya Bapak Ibu semua. No.
yang belum menyalakan kameranya. Kita sesi foto bersama terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua dan hadirin yang kami hormati, memasuki acara inti yaitu seminar nasional yang akan dimoderatori oleh Bapak Wahyudi S.Pd., M.Pd., M.Si. Beliau merupakan alumni S2 Ilmu Fisika UNS dan saat ini mengajar di IKI PGRI Pontianak. Baik, langsung saja kepada Bapak Wahyudi kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Suara saya kedengaran, Mas? Sudah terdengar, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Baik, Bapak-Ibu, peserta SNFA 2023 yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Wahyudi, yang akan memandu pada sesi penyampaian materi pada pagi hari ini. Namun, pada kesempatan ini, kita sudah menghadirkan para narasumber. Untuk itu, izinkan saya menyapa terlebih dahulu para narasumber yang sudah hadir. Yang pertama, ada Bapak Profesor Dr. Engineering Wisnu Jatmiko. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua ada Pak Dr. Adi Pramuda M.Pd. M.Si. Assalamualaikum, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi, Pak Adi. Kemudian yang ketiga ada Ibu Dr. Suci Vaniandari M.Si. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak Ibu peserta SNFA 2023 yang berbahagia, sebelum memulai penyampaian materi pada pagi hari ini, izinkan saya, moderator, akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan sesi penyampaian materi dalam SNFA 2023 pada pagi hari ini. Yang pertama, sesi penyampaian materi nanti akan dibagi menjadi 3 termin. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Engineering Wisnu Jatmiko. Kemudian pada sesi kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Adi Pramuda M.Pd. M.Si. Kemudian sesi ketiga akan disampaikan oleh Ibu Dr. Suci Vaniandari M.Si. Kemudian di akhir penyampaian ketiga pemateri akan dilakukan sesi tanya jawab. Kemudian kami juga mengingatkan para peserta diharapkan mematikan suara atau mute selama proses penyampaian materi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui chat Zoom selama sesi penyampaian materi dan pertanyaan akan dijawab saat sesi tanya jawab. Atau peserta juga dapat mengajukan pertanyaan secara langsung atau open mic saat sesi tanya-jawab. Baik, Bapak-Ibu yang berbahagia, kita akan masuk pada sesi penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Engineering Wisnu Jatmiko selama 40 menit ke depan. Namun, sebelum sesi penyampaian materi, izinkan saya menyampaikan biografi singkat dari beliau, Bapak Profesor Dr. Engineering Wisnu Jatmiko. Beliau merupakan staf, salah satu staf akademik di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Kemudian pendidikan sarjana beliau tempuh di magister di Universitas Indonesia. Kemudian begitu juga dengan di S2 di Magister Komputer Universitas Indonesia masing-masing pada tahun 1997 dan 2020. Kemudian pada tahun 2007 beliau menempuh gelar Doctor Engineering dari Micro Nano System Engineering Nagoya University Jepang. Mulai tahun 2017, beliau menjadi guru besar di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia bidang kecerdasan buatan dan robotika. Nah, di tampilan layar juga kita melihat pencapaian prestasi yang sangat luar biasa dari Profesor Wisnu Jatmiko. Fokus high index beliau 22, kemudian was high index 13, dan Kuler High Index 26. Kemudian berbagai prestasi juga sudah diraih oleh Prof. Wisnu. Ini luar biasa
Ya, Prof. Nah, kemudian dalam kegiatan organisasi, beliau juga aktif terlibat sebagai general atau program chair dalam International Conference on Advanced Computer Science and Information System hingga sekarang. Kemudian Prof. Wisnu juga pernah menjabat sebagai ketua The Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IEEE yang sangat terkenal dalam section Indonesia pada tahun 2019 dan 2020. Kemudian karya-karya tersebut, karya-karya beliau juga sangat banyak sekali. Ini banyak sekali kurikulum vitae yang sudah disampaikan ke saya, namun Bapak Ibu dapat mencari gitu ya profil beliau di Sinta, terutama track record dalam bidang riset. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kita akan mengharapkan penyampaian materi atau dari narasumber yang sangat luar biasa ini. Untuk itu, selama 40 menit ke depan, waktu dan ruang dipersilakan kepada Bapak Profesor Wisnu. Silakan, Bapak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Moderator ya, Mas Wahyudi. Mohon izin Pak Dekan, Pak Kaprodi, dan seluruh panitia serta narasumber juga ini ya. Pak Moderator, saya kebetulan itu saya pikir sampai jam 10:30. Apakah saya bisa nanti langsung tanya jawab khusus saya, karena saya ternyata harus ini, kalau memang berkenan gitu, saya udah ke panitia sih. Jadi tanya jawab saya mungkin 2 atau 3 pertanyaan, kalau berkenan seperti itu. Baik, dipersilakan. Ya, baik. Baik, langsung saja saya mau share screen ChatGPT tadi ya, AI dan sebagainya. Saya memang lagi agak sakit, jadi suaranya pelan-pelan aja ya. Apa mungkin takut suaranya habis di tengah jalan. Baik, Prof. Ya. Apakah sudah terlihat PPT saya? Sudah, Prof. Ya. Nah, ini heboh nggak nih pemanfaatan ChatGPT untuk jurnal Q1, Q2, State of the Art. Waduh, ini. Tapi klarifikasi loh, paper saya banyak sebelum ada ChatGPT ya. Jadi saya paper saya bukan karena ChatGPT nanti. Ya, saya sekarang guru besar Fakultas Fasilkom UI. Memang bidang saya kecerdasan buatan dan robotika, jadi sama fisika tuh lumayan akrab ya. Sekarang karena mantan ketua IEEE, sekarang jadi advisory board. Saya juga penerima Habibie Award waktu itu ya, 2015. Duta Ilmu Pengetahuan Nasional 2014. Ya. Saya punya buku, sudah saya share mungkin ke panitia tadi ya. Ini buku ini, buku yang paling laku mengenai cara menulis jurnal. Cara menulis proposal. Karena saya juga ini ya, ya kurang lebih tadi sudah disebutkan, ini bersama saya dekat dengan tentara, ini ketua, ini wakil BRIN ya, tadi ada dari BRIN ya, ini sekarang wakil ketua BRIN, Pak Profesor Dr. Laksamana Madya ya, Laksamana Madya itu artinya bintang 3, beliau bintang 3, Profesor Dr. mantan Rektor Unhan, ya jadi saya akrab dengan beliau dan saya juga banyak membuat AI di pertahanan. Kebetulan juga sama polisi juga akrab. Karena juga saya pengajar di SESPIMTI ya, bapak-bapak kolonel atau kombes yang mau naik pangkat, biasanya saya sedikit sharing lah seperti itu. Saya juga akrab dengan tim kesehatan Kemenkes ini di Rut RSCM. Dan rumah sakit Jantung Harapan kita. Mas Wahyudi, saya punya perusahaan loh, karena Pak Menteri bilang, Mas Menteri bilang, katanya dok, dosen harus entrepreneur ya. Ini tapi perusahaan iseng nih, perusahaan iseng setiap hari Sabtu aja di luar jam kerja. Ya untuk beli gado-gado selama 1 tahun cukup lah, alhamdulillah seperti itu. Ini perusahaan isengnya. Ya, jadi AI. Saya sudah 20 tahun mungkin ya mengajar di AI. Saya memang algoritma banget.
saya punya sertifikasi loh Bapak Ibu, sertifikasi internasional ChatGPT, sertifikasi internasional custom development chatbotnya, ya, ya tadi polisi dan sebagainya, saya lumayan akrab. Nah, baik, sekarang langsung saja, karena juga sangat bersengi. Oh ya, saya dulu ketua program magister doktoral ya di Fasilkom. Muridnya waktu itu sekitar 200 orang, mohon izin Prof. Budi dan Bapak Ibu Prof. lainnya, 300 orang, 100 doktor, 200 magister. Itu saya ketua programnya, tapi karena saya terlalu galak nih Mas Wahyudi, samurai gitu ya, takutnya saya sering ngamuk-ngamuk, akhirnya udahlah saya sekarang jadi Dewan Guru Besar Komite Etik, jadi saya nggak boleh struktural. Saya sudah meluluskan mahasiswa doktoral 30. Masya Allah. Ya, 20 dari saya sendiri, lebih dari 30, mungkin 40 atau 50. Jadi saya punya akademi riset namanya. Asisten S1, saya jadikan asisten 1 tahun, 2 tahun, saya kasih uang juga. Sama nih, ikatan alumni saya kuat, Bapak Ibu. Penting ini, tadi bagusnya, ikatan alumni. Terus yang sarjana-sarjana itu, saya kirim ke top-top researcher yang H-indexnya di atas 50. Mereka sudah doktor di mana-mana, itu ada 20 tuh. Jadi kalau saya panggil pulang, saya punya link kuat sekali. Ya, Bapak AI Indonesia lah, tapi nggak tahu benar atau enggak gitu ya. Karena saya dididik sama profesor saya di Jepang seperti itu. Profesor saya adalah ketua presiden IEEE loh Mas. Kalau saya kan Indonesia Section. Supervisor saya adalah presiden IEEE seluruh dunia. Dia punya mahasiswa doktor 130, yang sudah jadi profesor 40. Jadi geng Jepang itu, dan banyak juga jadi profesor di Amerika, di mana-mana. Jadi geng itu saya, alumni ini penting, alumni. Alumni, kedekatan, ya, terus nanti kita bisa bikin. Oh ya, saya dapat riset itu setahun nggak apa-apa, nggak pamer sih, biar semangat aja. 2-3 M. Miliar. Saya kan robot, bidangnya robotik, saya punya lab, mungkin paling mahal di UI ya. Karena mungkin kalau dirupiahkan itu tinggi sekali. Apalagi UI dapat namanya STP. Nah, pamer aja sekalian, STP itu 1 triliun katanya, tapi nggak tahu benar nggak. Tapi hutang itu hutang, saya takut hutang dari World Bank itu Pak Prof. Budi dan moderator, dan wah saya udah kaget aja kalau hutang kan siapa yang bayar kalau nggak serius, uang negara itu. Jadi nanti saya ketua klaster AI-nya juga. Saya juga banyak ya jadi advisory board dan sebagainya. Saya juga punya sertifikasi ini. Mana ada sertifikasinya nggak? Saya punya sertifikasi kuantitatif, kualitatif, dan mixed model internasional. Jadi itu penting juga, karena saya pengajar dan ini pembuat buku. Baik, ini supaya semangat ya Mas Wahyudi ya. Saya biasanya kalau ngomong semangat, tapi ini karena lagi sakit, saya atur pelan-pelan nih, saya pakai penutup supaya, karena mungkin terlalu capek. Saya dulu kena long COVID, Pak. Nah, Alhamdulillah Allah masih beri namanya second life ya. Saya masih bisa survive lagi, sekarang lagi treatment aja nih. Seminggu sekali saya ke RSCM, karena memang. Dan obatnya sebenarnya cuma satu sih, istirahat. Nah itu dia susah istirahat. Sabtu-sabtu diundang sama UNS. Ini saya sebetulnya nggak boleh ya. Ini saya lagi paralel jadi backbone komite etik 5 jam. Jadi saya dua. Sebenarnya nggak boleh tuh. Karena saya di depan saya ini ada 4 devices, Pak. Masya Allah. Ya, jadi saya mau off-kan ini ya. Background-nya ya. Biar semangat aja. Enggak, saya blurkan sebentar, saya video setting, saya matikan, tapi agak berantakan. Ini studio khusus kedap suara, saya punya UPS, jadi kalau mati lampu, insya Allah nggak mati lampu, saya tetap bisa online, terus suara saya jelas kan, karena jelas. Settingnya memang mikrofon kayak di komputer gitu, mahal, ya. Terus juga punya editing software yang banyak, ya. Bahkan mungkin
studi saya harganya lebih mahal dari mobil PJR, PJRP titik C titik apalah itu ya. Ya investasi ilmu ya. Kita harus sungguh-sungguh ya seperti itu. Saya ganti lagi deh backgroundnya, nanti nggak enak sama panitia dikira pamer lagi. Saya ganti backgroundnya. Siswa berikut SMFA. Ya ini ngomongnya santai aja karena kalau seri-seri pagi-pagi. Nah sekarang ada namanya paradigma baru, generative and predictive AI. Salah satunya ChatGPT yang sangat menghebohkan. Karena sih ini kan komite etik nih lagi bahas juga nih Bapak Ibu. ChatGPT nanti akan mendisrupsi landscape pendidikan kita. Ini aja jurnal Q1 Q2 loh, Mas Wahyudi. Mas Wahyudi kan belum dokter nih. Nanti pakai ini bisa langsung dokter nih, tapi nanti gimana etikalnya? Nah, nanti papernya banyak sekali bisa ya. Dan itu sudah dibolehkan dengan asal etikal aja. Saya kan ketua IEEE dulu ya, jadi ya tadi ya. Tapi kalau melanggar ya ketahuan dia di blacklist, mungkin malah dicopot gelarnya dan sebagainya. Hati-hati Mas, karena memang bahaya juga. Oke, supaya kita masuk. Mungkin karena waktu saya mungkin ke ChatGPT, karena saya ngirim 100 halaman nih, saya reduce jadi 50 halaman aja, saya kirim ke panitia 100 halaman. Mudah-mudahan sudah di-share ya oleh panitia, 100 halaman yang saya kirim. Sudah belum Mas Wahyudi dapat? Segera dikonfirmasi, Prof. Ya, saya kirim 130 halaman. Nah, ini saya reduce jadi 60 halaman aja karena waktunya. Nah, itu detail banget. Ya, bahkan, ya. Ya, ini generatif AI itu beda dengan yang prediktif AI. Hanya clustering, hanya klasifikasi, hanya reinforcement learning. Yang generatif AI itu dia bisa membuat sesuatu yang belum ada dan kualitasnya sama karena dia belajar, bahkan melebihi. Jadi kalau semuanya dia model batik ya Bapak Ibu, model batik, dia bisa belajar model batik yang ada di dunia ini, dia bisa melakukan polanya, bahkan dia bisa membuat model batik yang belum ada. Bisa buat jurnal sendiri berarti artinya Pak Mas Wahyu nih. State of the art nih. Ini saya juga ngomong nanti jangan di blacklist ya Pak Dekan, Pak Kak Prodi nanti. Tapi ini yang ethical loh, biar tahu. Saya di UI diputuskan oleh Dewan Guru Besar untuk Ketua Pokja memutuskan bagaimana membuat apa namanya rekomendasi ke seluruh UI pemakaian ChatGPT. Ini belum mungkin dalam 2 minggu ini saya diminta untuk dikeluarkan karena saya juga mengejar-ngejar juga, kasihan juga kalau nanti mahasiswa salah menggunakan dan ternyata nanti malah di ini kan karena pernah lihat self-driving car itu AI juga ya. Ini yang paling advance malah sebenarnya ya, ini yang paling advance. Dia sensor nih kan di fisika ya, kalibrasi sensor apa dan sebagainya, dari analog ke digital, terus dianalisa oleh processing, lalu dikeluarkan jadi aktuator atau motor dan real time. Ini sulit Pak, dan ini sudah terjadi dan namanya put it all together kepada semua sensor-sensornya seperti itu ya. Jadi AI memang sudah, ini boleh dibilang the most advanced. Ini ada lagi AI jadi manipulasi nih. Ini video bukan video Obama Bapak Ibu. Ini video dari orang-orang pembuat film, akhirnya bisa digunakan yang aneh-aneh nih, bahaya. Deepfake namanya. Jadi bisa suaranya Obama, suaranya Donald Trump, Vladimir Putin, dan juga tidak mungkin, tidak mustahil untuk RI1 nanti Pak, untuk pas lagi ini kebetulan mau pemilu,
Nah, saya juga dekat sama KPU kemarin, diminta sama KPU. Gimana? Kalau saya bilang saya netral. Saya akan mencoba membackup KPU supaya tidak terkontaminasi dengan tadi perang AI, manipulatif AI. Mengerikan sebenarnya Bapak Ibu. Juga di bidang kedokteran bisa bikin lihat analisa penyakit yang belum pernah ada. Jadi wah, ini memang Bapak Ibu harus tahu. Ini saya sama tentara mengenai drone bunuh diri, Bapak Ibu. Ini ceritanya perang-perangan drone. Ini sudah masuk ke jurnal Q1 beberapa. Dan juga sudah punya beberapa prototipe. Tapi karena rahasia, nggak boleh seluruhnya dipublikasikan. Ini rumus fisikanya banyak sekali. Tapi belum pakai ChatGPT loh. Ya, jadi saya ini sebelumnya sudah punya jurnal. Ya. Jadi ini jika ada drone ingin kamikaze nabrakin di drone itu ada bom, mau menabrak ke markas TNI contohnya, mau nabrak ke markas polisi, mau nabrak ke istana presiden contohnya. Nah, kita nih ada namanya anti drone. Diserang drone kita juga cepat-cepat mengantisipasi, karena kalau tidak nanti hancurnya bisa lebih parah lagi. Itu kira-kira Bapak Ibu. Ya, jadi itu harus dibayangkan, itulah AI. Nah, sekarang ada AI yang akhirnya menyinggung harkat martabak pendidikan kita, Bapak Ibu. Jadi namanya mengintervensi. Kemarin saya ngomong-ngomong sama orang, mengintervensi kemerdekaan pendidikan kita. Saya bilang sih sudah banyak terintervensi. Tapi ini intervensinya sangat membuat seperti apa ya? Kalau lebih dari ini seperti typhoon ya, kalau saya di Jepang itu typhoon. Jadi benar-benar, atau bukan typhoon, apa yang cepat tuh? Kok jadi lupa saya. Yang kalau tsunami. Jadi si OpenAI ini membuat suatu algoritma karena teknologi baru yang harganya mahal sebenarnya, triliunan rupiah. Mentraining suatu AI dengan natural language processing, tadi dengan algoritma transformer, dengan large language modelnya, dia bisa membuat PEP, membuat abstrak, menjawab email, mengkonstruksi paper, bahkan berdiskusi mengenai state of the art, dan sebagainya. Bahkan dia bisa menyelesaikan seluruh soal dari kami, Pak. Programming, statis, soal fisika udah selesai semua, Pak. Fisika apa? Saya kan memang agak ini, saya pernah fisika mekanika, fisika listrik, hukum Maxwell, fisika listrik ya. Terus apa lagi ya? Kirchhoff, apalagi namanya kolom. Terus kalau mekanika itu Newton 1, Newton 2, Newton 3, kesetimbangan. Terus kalau statistik dan stat prop itu ya, contohnya apa ya. Terus kalaupun sampai fast Fourier transform, sampai wavelet, sampai kalkulus, itu nilainya 85, Prof. Budi. Kebayang nggak, Prof? Gimana nih, Prof? Nanti males-males lagi mahasiswa kita nih. Nanti gelarnya magister fisika ChatGPT, gitu bahaya nanti kan. Nah, itu gimana cara ngaturnya? Nah, ini sudah ada masalahnya. Kita harus tahu, kita harus bisa mengaturnya seperti itu. Ini pokoknya saya nggak terlalu teknikal biar nanti nggak tambah mumet ya. Jadi dia di training hampir 85% buku yang ada di dunia, Wikipedia dan Open Crawl ya. Dan berarti artinya dia sangat pintar. Mungkin gampangannya begitu karena waktu ya, saya cepat saja untuk yang ini. Sehingga dia bisa produce quality and reasonable text. And ability to answer question with high accuracy. Dan bisa multi-language, Mas Wahyudi. Jadi nanti bahasa Inggrisnya canggih banget dibandingin bahasa Inggris kita. TOEFL-nya 600 ya. Jadi, wah tambah males aja nih orang-orang nih. Tambah depend on ChatGPT dan sebagainya. Nah itu nanti yang kita coba. Bapak Ibu dosen, peneliti harus tahu, baru kita memutuskan. Jangan memutuskan dulu atau jangan antipati dulu dan sebagainya. Dan
ternyata sekarang bukan hanya saja teks, dia juga bisa di-convert, Pak. Dari video, dari web. Ini file PDF, Bapak Ibu, Pak Prof. Budi dan Mas Wahyudi, Pak Dr. Adi Pramuda. Ini saya sapa yang nyalakan video aja, yang lainnya mohon maaf mungkin. Ini dia bisa membuat summarisasi jurnal Q1, Q2. Sehingga nanti dengan mudahnya membuat state of the art. Ya, state of the art. Ini saya nggak apa-apa ngomong begini, dan saya udah minta izin sama komite etik. Nanti pun saya besok diundang satu hari sama, saya minta sama Fakultas Ilmu Komputer untuk saya ngomong. Satu hari full, biar dosen tahu. Sama saya juga minta ke Dewan Guru Besar sama Senat Akademik UI, level UI ya. Adalah diskusi, jangan cuma kulit-kulitnya, nggak apa-apa, saya sudah siap, karena saya sudah eksplor habis-habisan, supaya nanti bisa memutuskan dengan baik. Jangan gegabah memutuskannya, dan ini adalah teknologi yang sudah di depan mata, nah, dan ya kita jangan gaptek juga. Ini seperti suatu tool yang bisa kita gunakan dan juga bisa berbahaya kalau tidak diatur. Bahkan dia juga bisa mensamarisasi buku, Pak. Jadi buku apa-apa, walaupun mungkin akurasinya, ada kelemahan terbesar di ChatGPT namanya halusinasi. Dia terlalu percaya diri. Itu pun juga kita harus tahu. Karena dia kan hanya sebatas alat, dan kalau dia nggak tahu, oh ya, satu lagi, dia kan hanya di training sama yang open. Kalau jurnal-jurnal yang proprietary, dia harus dimasukkan secara manual. Tapi itu bisa, ya. Kalau kita tahu. Nah, tapi berbahayanya, kan Indonesia namanya shortcut. Shortcut, ya, itu yang paling berbahaya sebenarnya. Saya investasi gini udah habis ratusan juta, Pak. Saya langganan ChatGPT, langganan ini, tapi ya dapatnya lebih sih, kan saya kan jadi narasumber. Kemarin itu saya satu hari jadi narasumber, ya bayarnya murah sih, 100 ribu. Tapi yang datang 700. Nah, kali aja Pak Wahyudi, berapa tuh? 700 kali 100 ribu. Lumayan buat beli gado-gado tadi kan, satu tahun cukup lah, kurang lebih begitu. Dan itu saya sudah 4 kali melakukan itu dan laku keras. Nah, tapi saya yakin sebentar lagi ya enggak akan ini lagi ya. Saya nyalakan videonya, ChatGPT bisa menyelesaikan seluruh soal di fakultas kami. Nanti coba aja soal-soal fisika, bahkan soal-soal olimpiade fisika, biar bisa, Pak. Dengan jalannya dan argumennya. Ini ChatGPT ada yang versi free, ada yang versi bayar. Versi free-nya aja sudah canggih, apalagi versi bayarnya, Pak. Jadi seluruh soal-soal olimpiade komputer saya akan coba, bisa, Pak. Jawabannya akurat. Apa fisika, dan ada analisanya. Gimana Mas Wahyudi? Kayaknya kita mundur aja deh jadi dosen, lebih pintar ChatGPT loh. Bener. Nanti, ya Prof. Budi, nanti jangan-jangan dosen di-replace. Dia pintar banget. Ya walaupun mungkin kita harus verifikasi karena ada halusinasi. Tapi kalau kita lihat tahu, ini bener. FFT. FFT itu kan fisika dapat juga ya. Kan di sinyal processing kan di sini ya. Fast Fourier Transform. Dia bisa rumus matematiknya, versi apanya, terus juga dia bisa coding cross language dari assembly-nya, dari MATLAB-nya, dari C-nya, bahasa C, bahasa Python, dan macam-macam. Kebayang nggak? Dan itu betul hasilnya. Mumet ya kepala kita ya. Kalau ditanya detail lagi, dia juga jawab. Statistik dan sebagainya. Jadi berhenti deh, daripada nanti pada ini saya berhenti dulu ya, daripada nanti pada kastok ya. Nah, ini. Besoknya sekarang aja, enggak apa-apa. Enggak, ini masih lama sih. Masih lama, nanti kalau terlalu dikasih ya, ini nanti pada satu pada nyontek atau pada hati-hati nih saya. Saya sebenarnya hanya mengeluarkan 10%, 15% kemampuan, 20% ya. Dan saya mau wanti-wanti sama saya tadi kan, saya punya tadi perusahaan tadi itu, saya punya ada 3-4 doktor bersama saya, mahasiswa, tapi sudah lulus, jadi kita memang tidak berafiliasi, ya biar bersih ya, nggak ngambil haknya UI gitu ya, nggak boleh kan, saya kerja cuma hari Sabtu aja biasanya. Ya. Itu selalu saya wanti-wanti, Mas, jangan tunjukkan semuanya, Mas, bahaya nanti kalau orang Indonesia tahu,
ya, tapi kita wanti-wanti. Karena nanti orang Indonesia itu seringnya banyaknya shortcut, Bapak Ibu. Shortcut itu di learning process berbahaya sekali. Nah, itu yang harus kita atur. Ya. Nah, ini untuk riset. Waduh, finding riset ini yang ditunggu-tunggu nih. Finding riset gap. Nanti silakan ditanya fisika topiknya apa. Ini saya bertanya sebagai sebagai peneliti. My riset topic is langsung deep learning for object tracking. Langsung spesifik nih. My riset topic in physics theory about bla 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 bla, atau bahasa Indonesia juga bisa. Can you provide a research gap for this topic? Karena saya orang AI. Jawabannya benar, Pak. Ini the latest version. Gimana, Prof. Budi? Nanti mahasiswa, waduh, laporannya ini asal konteksnya benar, jawabannya benar, Pak. Robustness to occlusion, long-term object, bla 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 bla. Ini emang open problemnya. Kalau kita ini jurnal. Kita kasih konteks lebih iseng lagi, lebih tajam lagi. Saya di Indonesia, problemnya macet. Gimana kalau ChatGPT untuk kemacetan, saya pilih nomor 3, tambah versi kemacetan. Dijawab lebih dalam lagi, Pak. Wow. Dan kalau saya, tapi harus diverifikasi ya, kadang-kadang ngawur juga, karena kalau konteksnya kita salah, ini kalau konteksnya benar, nanti ada cara memberikan konteks yang benar, Pak. Wah, ini sudah shortcut berapa ini, dan ya salah akhirnya, tapi kita tidak merasakan chance untuk mencari itu ya, Pak ya, Bapak Ibu Prof di sini, Bapak Ibu dosen. Jadi tool untuk struggle di riset hilang. Kalau saya mungkin setahun sebulan bisa 4 jurnal Q1 sebenarnya kalau pakai Q1 pakai ChatGPT. Tapi buat apalah ya Prof Budi ya, ngapain profesor banyak-banyak jurnal di Indonesia, sama aja. Enggak, maksud saya gini. Bukan sama aja, saya mau menunjukkan kepatutan. Jangan aneh-aneh maksudnya. Jurnal banyak, jangan-jangan ya tadi jurnal ini. Kalau jurnal saya, insya Allah enggak ya. Saya punya pasukan 30-40, bimbing 20 doktoral, walaupun di UI dibatasi, tapi karena enggak tahu ternyata antar fakultas pada nitip, Prof, ini kedokteran, saya mau AI. Saya bilang, kirim surat dong ke dekannya dulu, kirim surat supaya saya bebannya apa gitu, beban apanya nih ya, karena memang AI kan di mana-mana, komputer di mana-mana dan cepat kalau kita tahu. Tapi ada esensi yang harus kita tinggalkan, jangan sampai kita ini. Terus buatin tabelnya dong. Waduh, tabel state of the art, mas Wahyu. Aduh, gimana nih Prof Budi Purnama nih, 6 bulan 1 tahun ini dalam 4 hari loh sama levelnya, asal kita bisa ngasih konteksnya. Senang atau sedih nih Prof? Saya mungkin Prof Budi mohon izin Prof komentar 1-2 kata Prof. Saya pengen tahu aja Prof gimana Prof. Ya senang ya sedih ini. Oh, karena saya nggak punya ilmunya untuk identifikasi ini pakai ChatGPT atau tidak. Kalau Prof itu kan udah tahu, jadi aman. Iya. Sedihnya kalau digunakan untuk shortcut. Jadi mereka tidak dapat sense of research. Betul. Itu bahaya. Bahaya bagi keberlangsungan pendidikan kita. Itu yang kemarin Dewan Guru Besar UI sekalipun sedang hati-hati Pak memutuskan. Saya kan ketua IEEE, saya juga udah minta tuh sama orang-orang IEEE, diputusin dong. Mereka juga agak bingung, tapi memang sudah ada rambu-rambunya. Nanti silakan diupdate Nature juga, Elsevier juga. Udah ini. Dan tinggal verifikasi aja. Nah, nanti saya ada cara verifikasinya, Pak. Dan kalaupun dia ChatGPT ini hanya 2021. Kalau kurang tadi pakai tadi PDF summarization untuk Q1 Q2 yang di latest version. Bisa dikombinasikan dengan datanya ChatGPT dan punyanya kita, Pak. Wow. Mas Wahyudi lagi sekolah atau belum? Lagi sekolah, Prof. Wah, enggak boleh pakai ini nanti pembimbingnya di UNS. Terinspirasi, Prof. Gimana? Baru saja terinspirasi dari paparan Prof ini. Iya, coba aja iseng topiknya. Nanti bisa, pembimbingnya siapa pembimbing? Ada di sini nggak? Tidak, Prof. Alhamdulillah, nggak nanti. Kalau saya pakai ini, diskusi sama mahasiswa, saya minta izin sama fakultas, saya kan pengarang buku, nanti bukunya saya share ya, kan udah saya share.
Dan saya minta izin untuk mengajar MPPI, metodologi penilaian dan proses ilmiah pakai ini, tapi dengan ethical. Saya bandingkan, ada yang manual. Saya lagi exercise nih sekarang. Saya udah ngarang buku sekitar 300 halaman, 400 halaman. Videonya sekitar 40 jam. Ya, makanya kalau mau tahu, searching aja ke AI Wiko PW. Ah, jualan jadi. AI itu, AI titik Wiko PW. Nanti saya tunjukkan. Ya, tapi yang ethical, dan saya tidak menunjuk. Saya kan juga developer chatbot. Nah, kalau develop chatbot itu yang lebih mahal, Pak. Duitnya lebih banyak daripada ini, takut ethical, lebih baik developer-developer yang lain ya. Duitnya banyak, tapi orang nggak ngajarin. Tapi ini ternyata bisa. Kalau kita bingung, ini ChatGPT juga bisa mencari mana originality-nya, mana challenging-nya. Wih, tambah pusing nggak, Pak? Tambah senang nggak? Jadi dia kita bisa. Nah, itu kira-kira. Walaupun memang perlu diverifikasi, ya ini kita perlu hati-hati. Terus dia juga bisa tolong dibuat struktur papernya dong. Terus apa nanti yang saya bisa lihat? Bahkan gini Bapak Ibu, sebenarnya ini juga sudah banyak ya di zaman dulu kan, membandingkan paper dengan ini kan sudah banyak softwarenya. Kalau tahu ya, saya kebetulan kan memang developer software ya Pak. Jadi banding-bandingkan paper, terus apa bedanya? Apa the latest versinya tuh sudah ada softwarenya sebenarnya sebelum ChatGPT, tapi mahal memang harganya. Nah, ada ChatGPT ini lebih terbuka, lebih murah, dan lebih membahayakan. Karena orang jadi malas dan jangan-jangan percaya. Dan padahal kan belum tahu. Ini apa paper ini summarisasinya? Ini paper ini apa? Terus apa bedanya? Apa celahnya? Ya dijawab, tapi kan harus diverifikasi. Kalau saya orangnya yang sudah tahu, ya saya sudah memverifikasi cepat. Jadi bisa kebayang ya, rapid prototype banget sebenarnya kalau orang yang expert. Tapi bagi mahasiswa sangat berbahaya. Dia belum punya pengalaman pertarungan samurai, kan saya orang Jepang ya. Apa maksudnya lama di Jepang? Pertarungan samurai membuat Ki 1, Ki 2 dengan berdarah-darah. Mereka pakai cara dulu waktu di Jepang itu untuk lulus kan biasanya doktor itu jurnalnya 3, Ki 1. Saya alhamdulillah bisa dalam 2,5 tahun sehingga waktu itu saya tepat waktu bahkan lebih cepat ya. Ya waktu itu saya doktor umur 30 tahun Pak, sudah doktor, dan profesor 40 tahunan ya samurai lah, samurai, tapi samurai tanpa ChatGPT loh. Makanya dengan ChatGPT ini lebih tapi esensinya akan hilang ya, jiwa samurainya jadi akan lemah, jiwa petarungnya. Oke, karena waktu sampai 10.15, mungkin tanya jawabnya lebih ini. Dia bisa begini, Pak moderator. Ya. Dan kebayang ya, nanti silakan. Nah, sekarang yang ethical-nya gimana? Ethical-nya. Dia udah lulus di US Medical License Exam, Pak. Jadi seperti GRE, TOEFL itu apa itu lulus, Pak. Apalagi law school exam yang orang ambil berkali-kali, sertifikasi kalau di dunia komputer sertifikasi susah ujiannya, dia lulus Pak. Jadi ini kami bulan Maret ya Pak. Ini saya juga jadi ini terus ini AI Wiko PW ini perusahaan saya nih Pak. Kalau mau lihat ketika aja AI Wiko PW itu banyak sekali saya share macam-macam mengenai ChatGPT. Nanti ya. Nah, sekarang memang etiknya gini. Ya kita tidak akan melawan AI lah. Nggak adu panco gitu ya Mas Wahyudi. Kalah kita adu panco. Ya kita menggunakan lah. Menggunakan dengan ethical. Sehingga tadi beradab, ada learning process yang tetap kita ini kan. Kalau nggak ya tadi. Ini saya ngatur suara saya memang agak batuk ya. Jadi saya pelan ya. Karena saya setelah kena long covid nih, agak kena paru-paru saya. Makanya alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan nih, makanya saya kalaupun diundang tetap semangat. Kalau ngomong batuk saya berhenti dulu. Saya kalau ngajar jam 8, setengah 8 udah di kelas. Jam 8 saya kunci. Saya kunci Pak Wahyudi. Mas Wahyudi. Terus saya tanya, kenapa terlambat, macet? Oh, macet kan udah dari dulu di Jakarta. Kenapa nggak kamu antisipasi? Kenapa terlambat hujan? Hubungannya apa ya hujan sama macet? Saya bilang gitu kan. Hubungannya apa Mas Wahyudi? Hujan sama terlambat? Ada nggak? Menurut fisika gimana? Menurut fisika ada nggak hubungannya?
Ya hubungannya baik-baik saja, saya bilang begitu. Aduh, saya bilang. Padahal belum menggangguin. Ya siap, bro. Ya, kan kalau di Jepang nggak ada. Ada typhoon, ada apapun badai. Kalau memang dibilang tidak berbahaya, janji jam 8 ya jam 8. Ya, seperti itu. Ya, tapi di Indonesia saya begitu, nanti dimusuhin banyak orang lagi. Ya, nah ini AI gitu ya. Nah ini bertanya mengenai penelitian ini agak, saya magisternya tolong topik penelitiannya bla 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 ini konteks. Nah silakan, ini karena waktu saya mungkin agak shortcut bisa. Nah saya mengarang buku, nanti saya kirim juga ke, saya udah kirim buku yang tadi itu workshopnya 2 tahun lalu itu sampai 2000 orang yang datang, Mbak. 20 jam mengenai cara state of the art manual jurnal Q1 Q2. Kalau bahasa Jawanya 20 jam sampai mendem, kalau mau lihat silakan itu videonya diulang-ulang. PPT-nya, bukunya versi non ChatGPT. Ya, karena ChatGPT belum ada kan. Karena memang dari dulu kan saya kan Habibie Award, Duta Ilmu Pengetahuan Nasional, saya sudah keliling Indonesia Pak untuk ini. Ya, lumayan tadilah untuk sesuap nasi Mas Wahyudi seminggu itu jadi 7-8 kali narasumber ya. Ya, kalau mengundang Argo SPU profesor kan tahu sendiri, enggak bercanda. Kalau online saya mau nih Prof Budi, kalau datang saya enggak mau, saya bilang kalau 1 jam enggak mau, sekalian aja workshop 6 jam kali SPU-nya profesor, baru saya mau datang. Banyak yang undang juga. Dihitung tuh Prof Budi, 6 jam kali SPU-nya profesor, lumayan kan buat ini. Nah, saya sering sebelum ChatGPT loh. Apalagi ini ChatGPT ini saya sudah hampir yang ke-30, 35 jadi narasumber. Tapi saya mau exercise ininya dengan ChatGPT. Ya. Nanti silakan ya, karena waktu bukunya sudah saya share. Dia bisa mempersipuit ini menjadi advisor. Tetap harus diverifikasi, bahkan ditanya jurnal Q1-nya mana, jurnal Q2-nya apa. Ya. Tergantung masuk promnya. Promnya itu koran lapangan. Jadi konteksnya, apanya, perannya, dan sebagainya. Nanti ada detailnya. Dan dia didetailkan jurnal Q1, topiknya apa, terus di-combine dengan ini. Lalu kita verifikasi. Ini papernya bener nggak? Karena papernya kadang-kadang ChatGPT kan sok tahu. Ada ChatGPT saking sok tahunya, karena dia terpaksa menjawab, dia menjawab, meng-create paper sendiri, ternyata pas dibuka papernya nggak ada. Ya, sampai begitu. Ya, kita harus tahu kan keterbatasan dan sebagainya. Ya, tapi tinggal diulang-ulang lama-lama jadi dalam tuh Pak. Ya, celah penelitian dan seterusnya. Ini karena waktu ya 10:15 biar ada tanya jawab. Saya mungkin tanya jawab 15 menit atau 10 menit, tapi saya pelan-pelan jawabnya ya. Mungkin poinnya. Nah ini lebih advance lagi. Kita cross-check dengan yang ada, lalu kita bandingkan dengan yang manual, bandingkan dengan apa. Jadi jurnal Q1, Q2 nih Pak Mas Wahyudi dalam 3 bulan, 1, nanti kan 3 tahun. Jadi nanti lulus doktoral 12 jurnal Q1 nanti di fisika. Waduh, tapi enggak lah. Ya, dan seterusnya. Terus dibuat apa min map-nya, canggih banget. Nah, dan seterusnya, membantu apa paper-nya juga bisa. Propose metode ditanya, pertanyaan penelitiannya jika problemnya seperti ini, mengerikan sih sebenarnya. Tapi kalau bagi kita yang buat rapid prototype, nggak apa-apa. Novelty-nya benar enggak, terus diverifikasi dengan apa. Pengujian modelnya, evaluasinya. Nah, sekarang kita harus ada diskusi mengenai ethical-nya. Jadi, ya hanya untuk yang simple dan repetitif, dan untuk brainstorming aja, tidak boleh cut and paste. Karena, dan juga harus verifikasi. Nah ini poin pentingnya. Copy paste plagiarism. Jadi walaupun sama ChatGPT tidak boleh copy paste. Kalau itu bisa dipegang aman. Atau jadi ghost writing. Ya minta papernya ini. Kan ya nggak bisa juga. Atau salami publication. Lama-lama itu aja ChatGPT. Karena kan ide itu kan manusia itu kan critical thinkingnya yang menang. Ya, ChatGPT kan ya. Critical thinking, emosi, pemahaman, ya mungkin ya. Jadi nanti saya tahu ya, salami publication ya. Mungkin kelihatannya publikasinya banyak, ternyata dia data dilihat dari sisi ini, itu sebenarnya nggak boleh. Kalau saya lebih baik janganlah, nanti biar di hari tuanya
tidak ada dusta di antara kita, walaupun kelihatannya profesor. Ya, cek aja paper saya ya. Oh, paper saya 240 di Scopus, Mas Wahyudi, biar tahu. Ya, paper saya 240 di Scopus, dan itu saya rem. Setahun saya nggak boleh banyak-banyak. Ya, sekarang saya cuma hanya jurnal Q1, Q2, ya 10 aja. Itu nggak banyak loh, karena pasukan saya banyak ya. Bagi profesor dan seperti saya punya dana hibah itu nggak banyak loh. Ya, Q1, Q2-nya 10 ya. Lihat aja di Google Scholar atau di Scopus saya. Ya, 3 tahun terakhir ini 10 Q1, Q2-nya. Ya, tadi ada falsifikasi kita hindari dan seterusnya dan seterusnya. Ya, silakan Bapak Ibu. Lihat ini juga pakem-pakemnya. Dan ada ChatGPT checker ya, Bapak. Jadi makin canggih juga ada. Jadi hati-hati gitu loh. Dan sekali ketahuan langsung di ban. Langsung di bahkan kalau memang terlalu keterlaluan gelarnya dicabut. Nah, itu ya, itu enggak tahu mau diputuskan tuh seperti itu. Ya, jadi ya bisa mudah dikeraskan juga, aturan harus tegak. Ya. Nah, ini contoh-contoh ChatGPT checker yang udah banyak di mana-mana. Jadi so does copying and passing ChatGPT ya. Itu ya, jadi macam-macam nih. Ini juga lagi di debatable ya antara IEEE apa dah. Do and don't-nya sedang dibuat dan diputuskan sebaiknya. Ya, tapi tadi copy paste apa dan sebagainya itu perlu difikirkan. Oke, nah baik. Ini dia jualan, enggak jualan saya, ini iseng-iseng aja Pak. Ini saya bagikan ya, yang 20 jam itu, yang 2.000 orang datang, ini buku saya. Oke, saya udah share ke panitia, waktu yang ngotek saya siapa ya panitia ya. Nah, ini ya. Dan sebagainya, silahkan dilihat. Kalau ini belum saya share karena saya lagi nunggu keputusannya, tapi saya selalu katakan, bukan jangan pakai ini ya sehingga critical thinking kita hilang, kecuali kamu udah profesor. Saya bilang itu sama mahasiswa saya, jangan profesor aja sebaiknya untuk melatih critical thinking, karena kita bukan bangga-banggaan paper banyak lah, percuma paper banyak, indeks banyak, ternyata tadi ya itu juga sebenarnya artificial ya, makanya artificial jadi artificial, bohong-bohongan jadinya kan, gitu nggak gitu kan. Baik, itu saja mungkin. Nggak apa-apa ya, tanya-jawab terus saya karena juga mau istirahat, karena saya memang nggak kuat untuk ngomong lama. Saya langsung tanya-jawab, terus habis itu langsung leave. Boleh ya, Mas Moderator ya, mungkin 10-15 ya, menit mohon izin seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Moderator, Mas Wahyudi MPD. Terima kasih. Wisnu, Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi mungkin waktu yang singkat ini tidak akan bisa mengeksplor lebih banyak lagi pengetahuan kita. Sementara yang disampaikan oleh Prof itu sangat luar biasa sekali. Baik, Bapak Ibu, kita mungkin ada waktu kurang lebih 5 menit gitu ya. Sampai dengan 10 menit kita akan melakukan sesi tanya jawab. Untuk itu langsung saja mungkin tidak ada di kolom chat saya lihat, mungkin bisa bertanya secara langsung kepada Prof Wisnu. Dipersilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Silakan raise hand melalui reaction di kolom chat. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, atau mungkin sambil menunggu, mungkin pertanyaan dari saya, Prof. Wisnu. Jadi beberapa waktu yang lalu memang ini sangat heboh sekali ChatGPT. Namun seiring dengan berjalannya perkembangan ChatGPT itu sendiri, untuk yang tadi yang sudah disampaikan untuk mendeteksi bahwa mana paper yang di-generate dengan menggunakan ChatGPT, berapa persentasenya sudah banyak. Salah satunya adalah Turnitin itu sendiri sudah mengembangkan secara advance berapa persentase artikel tersebut di-generate dengan menggunakan ChatGPT. Jadi tidak hanya similarity-nya, tapi juga persentase, berapa persentase kata-kata yang ada di dalam paper tersebut di-generate dengan menggunakan ChatGPT. Nah, menurut Prof. Wisnu, apakah hasil dari checker tersebut saat ini akan berkembang nantinya sebagai pertimbangan editor untuk memutuskan secara etis apakah paper tersebut layak diterima atau tidak? Nah, perkembangannya kira-kira menurut Prof. Wisnu kedepannya seperti apa? Karena ini sangat 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 itu sekali ya, sangat laju sekali perkembangannya dan sangat dimungkinkan gitu ya. Ada pelanggaran-pelanggaran etikal dalam penulisan. Mungkin tanggapannya Prof. Ya, detektornya juga makin canggih, Mas. Jadi ya,
biasa kan, ada alat canggih, ada antinya juga. Nah, jadi sekarang diatur aja kira-kira nih ChatGPT itu seperti apa untuk membantu dalam pendidikan tanpa menghilangkan esensi dari learning process itu. Nah, itu yang kemarin saya kebetulan diundang hampir sama DGB, Dewan Guru Besar, nanya, terus beberapa fakultas di kampus lain. Waktu saya ke ITS, kemarin saya ke ITS. Waktu habis kasih workshop, saya nguji doktor di ITS. Dua orang, saya bilang kalau saya sekarang udah offline, ya udah kalau gitu, kalau saya offline, sekalian dua deh ngujinya, biar saya nggak capek. Saya dua, terus si panitia, apa yang itu, yang ikut, kebetulan dia direktur bagian pembelajarannya di ITS. Mas Prof, di apa workshopnya saya replikasi lalu saya ajarkan, oh silakan aja, aku punya modul-modul banyak, PDF saya bagikan, video saya bagikan, tapi tolong saya pengen masukan dari Dewan Guru Besar ITS atau teman-teman dari IEEE ya, karena diatur aja mas. Dan tadi pertimbangannya nih harus komprehensif, dan di sekarang Elsevier sama IEEE ditanya kok pakai enggak dan sebagainya, dan kalau memang yang ini nggak boleh, udah mulai detail. Dan kalau sampai ketahuan, karena udah kalau bahasa Jawanya itu udah blek gitu ya, kalau ketahuan langsung di blacklist dan sebagainya ya, kita akan keras juga. Dan nanti untuk ujian mahasiswa yang tadi saya bilang udah bisa jawab, ujiannya jadi ujian kompre, langsung menurunkan rumus di depan papan tulis gitu Prof Budi. Jadi kalau mereka bisa jawab macam-macam, nggak, belum tentu kan. Sekarang kamu dimatikan komputer, dimatikan ChatGPT, coba turunkan rumus kesetimbangan kalau ada benda ini, robot, contohnya saya kan main robot ya. Robot ini ada berapa degree of freedom-nya, terus rumusnya gimana supaya pas dimasukkan ini, stability-nya begini. Langsung meninggal di tempat nanti mahasiswa kalau main ChatGPT kan. Ini salah sendiri kalau tidak mau memahami konsep. Ya, itu kan haknya, ya kita atur aja. Supaya. Demikian mungkin, Mas Moderator. Terima kasih. Kan ada satu peserta yang, oh ya, narasumber juga. Oh nggak boleh narasumber, nggak boleh nanya, mas. Ya silakan. Ya. Mohon izin. Ya, oke. Okay. Ya, oke. Okay. Selamat mendengar Pak Wahidi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menyambutkan waktu ini. Saya expert dengan chat recall. Jadi kami kebetulan memang diikut nih sedang gencar-gencarnya Pak, istilahnya bagaimana menyaring ini di kampus kami. Masalahnya seperti hanya kampus-kampus lainnya yang masih berkembang, tentunya untuk memperoleh akses terhadap istilahnya bagaimana mendeteksi ChatGPT itu tidak semuanya dapat, terutama yang istilahnya kayak yang flu yang punyanya Prof. Chatwiko mungkin bisa mendeteksi semua. Nah, kira-kira apakah ada rekomendasi, ini ada beberapa kawan kami yang juga ikut bergabung mahasiswa, agar mereka juga bisa misalnya paling tidak punya patokan, oh ternyata yang kalau pakai GPT itu kedeteksi sama istilahnya yang platformnya yang paling pintar gitu. Saya versi yang mungkin tidak harus yang terus sekali, penting tidak bisa mendeteksi secara sekilas tapi bagus gitu Prof. Dalam kalau harga pun mungkin tidak semua perguruan tinggi yang ikut atau yang kecil-kecil itu bisa juga beli versi pro-nya gitu, mungkin bisa dibantu Prof untuk yang kira-kira bagus yang riset Prof ini kayaknya bisa dipakai untuk diimplementasikan ke kawan-kawan di perguruan tinggi yang baru berkembang di Indonesia yang ini gitu Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ChatGPT itu kalau dimanfaatkan untuk membuat level KKNI pemahaman ya, kan kalau KKNI kan level 9 ya, level 7, level 8 kan dia udah lulus ujian tadi ya, artinya dari sisi keilmuan dia itu pintar untuk berdiskusi tuh. Jadi mungkin boleh pas pakai itu untuk latihan, untuk diskusi, tapi kalau tidak boleh pakai untuk di pas ujian, diatur aja, sekali ketahuan dimarahin, kayak kita pertandingan catur kan begitu ya, saya pemain catur soalnya dari kecil dulu kan, chatbot lawan juara dunia catur itu gimana, kan kalau latihan kan jadi kita tahu kombinasi ini gimana, tapi kalau pertandingan ketahuan langsung dia tarik gelar grandmasternya dan di blacklist, aturannya ketat. Nah, nanti mungkin seperti itu, dan itu sangat membantu untuk tadi pemahaman dasar, cakep untuk fisika mekanika, fisika listrik,
fisika modern, terus pakai apa hukum Maxwell yang detail, dan dia sudah 85% karena Maxwell itu kan sudah banyak di Wikipedia, open source-nya banyak, dan dia bisa menjawab dengan detail. Itu mungkin Pak Dr. Adi Pramuda. Takutnya nanti udah lewat nih, nanti yang lain nggak dapat jatah nih Mas. Terima kasih Prof. Wisnu jawabannya. Terima kasih juga Pak Adi Pramuda. Baik, Bapak Ibu peserta SNFA 2023, sepertinya waktu kita sudah habis, bahkan sedikit lewat. Nanti kita akan arrange lagi. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Prof. Wisnu yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Mungkin ada kalanya nanti mungkin peserta bisa berkorespondensi ya dengan Prof. Wisnu, mungkin email atau melalui via WA terkait dengan riset-riset yang tadi yang disampaikan gitu. Sekali lagi terima kasih Prof. Wisnu. Yeah. Sama-sama Pak Mas Pandra, mohon izin Pak Dekan, Prof. Budi, saya pamitan karena memang kondisi nggak terlalu pas untuk ngomong, jadi mau istirahat juga. Ya, sukses ya narasumber lainnya, Mas Dr. Adi sama Mbak Dr. Suci. Terima kasih Pak. Sukses semuanya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu peserta, setelah kita simak tadi sesi pertama, kita akan lanjut ke sesi kedua penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Adi Pramuda MSI. Ya, sebentar saya share. Nah, sebelum penyampaian materi disampaikan Dr. Adi Pramuda MSI, sekilas di tampilan layar Bapak Ibu semuanya, biografi singkat ya, biodata singkat dari Bapak Adi Pramuda. Beliau merupakan salah satu staf akademik atau dosen di FPMI Patek, Program Studi Pendidikan Fisika IKPGD Pontianak. Kemudian menyelesaikan Sarjana Pendidikan Fisika di UNJ pada tahun 2009. Magister Ilmu Fisika Bidang Material Optik di UNS. Jadi beliau ini adalah alumni dari S2 Ilmu Fisika di UNS dan sekaligus Pendidikan Sains, program double degree pada saat itu. Kemudian beliau juga menyelesaikan studi doktor pendidikan sains di UNJ pada tahun 2021. Nah, terkait dengan penelitian, beliau juga merupakan dosen yang aktif meneliti dan meraih berbagai macam grand riset, baik itu di tingkat institusi maupun kompetitif DRTPM dan BRIN. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, dipersilakan kepada Bapak Dr. Adi Pramuda MPD-MSI untuk menyampaikan materi di sesi kedua ini. Silakan Pak Adi. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Arjuna PhD, selaku Dekan MIPA UNS, kemudian Kaprodi Pendidikan Fisika, Bapak Prof. Cari, Kaprodi S2, Bapak Budi Purnama, Prof. Budi, kemudian ada Kaprodi S1 Bapak Agus Sufrianto, kemudian di sini ada Ketua Alumni juga Bapak Dr. Jeffrey Ambika. Kemudian terima kasih dan ilmunya tadi kepada Bapak yang terhormat Bapak Profesor Wisnu Sucatmiko, dan salam kenal Mbak Suci. Kalian dari ini kita belum pernah ketemu. Dan juga terima kasih dan salam hormat kepada rekan-rekan alumni, terutama Pak Wahyudi selaku moderator. Ya, di sini mungkin ada Bu Nur Hayatinya ya, Pak Wahyudi. Ya, ada. Dan rekan-rekan mahasiswa semua, ada beberapa ini kebetulan Pak Wahyudi ada mahasiswa yang datang, kebetulan masih PLP, masih di lapangan. Jadi kita dengan apa ya semaksimal mungkin mengajak kawan-kawan, tapi karena banyak yang di lapangan sinyalnya terbatas, mungkin hanya beberapa yang masuk ke room kita kali ini. Selanjutnya ini merupakan pengalaman saya bergabung dalam penyajian presentasi, terutama menjadi salah satu pemateri yang mendampingi pemateri-pemateri hebat ya, seperti Prof. Jarmiko dan Mbak Suci. Jadi kami banyak berkecimpung saat ini di kegiatan di lembaga pengabdian masyarakat. Kalau saya sendiri di pengabdian, lama sekali tidak berjumpa dengan Prof. Pak Ajana, Prof. Budi, mungkin Pak Wasudi, Pak Wahyudi sudah di Jawa sering ketemu dengan dia nih seharusnya, karena masih satu pulau. Kalau kami sudah 3 tahun tidak PP ke Jawa, jadi mungkin banyak pengetahuan yang sudah mungkin harus mengupdate. Nah, jadi kebanyakan
kami update secara online. Dan terima kasih atas temanya, jadi menarik sekali, menarik sekali. Jadi saya agak semi-semi bingung dan juga tertantang gitu. Jadi yang penyampaian materi yang pertama berkaitan dengan AI, dan kemudian Mbak Suci nanti lebih mengarah ke fisika teori, Mbak. Jadi menggabungkannya, dan kemarin sudah ada beberapa masukan, tapi akan saya coba, mudah-mudahan dapat bermanfaat, terutama bagi rekan-rekan yang masih ingin mencoba berbagai macam penelitian di bidang fisika. Mohon izin saya berkaitan presentasinya, Pak Wahyudi. Dan mohon maaf, ini sengaja karena materinya itu berkelanjutan dengan yang temanya adalah ChatGPT. Oke, sebentar ya, Pak. Oke, kita harus score-nya. Ya. Okay. Bisa tampak di layar tidak, Pak? Tadi bisa tampil, Pak, jelas. Tampil jelas. Oke. Jadi saya mengambil berkenaan dengan transformasi ilmu fisika melalui IoT. Jadi salah satu tren sekarang adalah IoT. Ini ada beberapa mahasiswa kami, ya, mahasiswa kita Pak Wahyudi di IKIP yang ikut di room ini. Mereka juga sudah S2 dan juga ada yang menekuni di bidang IoT gitu, luar biasa mereka otodidaknya. Walaupun dengan keterbatasan, terutama IKIPRG RI Pontianak sendiri merupakan perguruan tinggi yang walaupun terbesar di Kalimantan, tapi kami cukup jauh bandingkan dengan UI, terutama kolaborasi riset dari Prof. Wisnu tadi. Ya, jadi kita sama-sama belajar, mudah-mudahan bisa menyambung dengan nanti kawan-kawan yang di UI maupun di UNS. Jadi sengaja nanti akan saya share presentasinya. Mungkin ini presentasinya juga sekaligus untuk belajar teman-teman rekan-rekan mahasiswa untuk cek ya. Nanti kami share ke Pak Wahyudi juga berkaitan dengan buatnya. Jadi saya coba bagaimana kemampuan ChatGPT-nya, terutama sekarang lagi ngetren ya untuk membuat presentasi, membuat apa ya analisis materi gitu ya. Nah nanti coba teman-teman guessing bagaimana yang menggunakan ChatGPT dari yang sudah saya sajikan ya. Dan kemudian apa namanya engine ya, silakan pilih engine. Jadi tadi sudah saya cek untuk beberapa engine, ternyata hasilnya beda-beda gitu ya. Nah nanti mungkin bisa bagi kita bisa untuk pelajaran bersama. Bagaimana meningkatkan kualitas ya, walaupun pembelajaran dengan ChatGPT itu secara basic atau tingkat dasar memang saya setuju dengan Prof. Jarmiko itu sangat bagus ya, sangat bagus, tapi untuk berkaitan dengan istilahnya kreativitas dan istilahnya dengan bagaimana ketajaman pemikiran itu ya nanti cukup ya membuat jadi malas ya, mencari malas. Oke. Oke, sekian tadi perkenalan. Jadi untuk konkretnya, saya di IKIP juga masih mengembangkan berkaitan dengan material optik, yaitu ND12. Dan kemudian, alhamdulillah, untuk riset yang terakhir, nah ini mungkin Pak Widi ngambil saya karena ada IoT-nya ya di sini ya. Tapi ini memang memperkuat apa namanya hibah RIM, Riset Inovasi Indonesia Maju yang gelombang 2. Itu berkaitan dengan IoT. Jadi alumni kami adalah Telkom University dan beberapa perguruan tinggi besar lainnya, dan IKIPRG Pontianak itu nyelip di situ sebagai perguruan tinggi pendidikan yang bidang sosial dan humaniora. Jadi kami termasuk orang yang ekstrim itu. Ekstrimnya di mana? Karena kami berkecimpungnya di dunia pendidikan, tapi coba kita mengambil sisi murninya. Nah ini merupakan hikmah juga dari Prof. Cepat yang pernah mencoba untuk kami untuk berkecimpung menekuni selain pendidikan dan juga ilmu murni. Jadi alhamdulillah ya, kita masih bisa istilahnya beradaptasi dengan perkembangan ilmu murni di fisikanya termasuk juga di pendidikannya. Nah ini kita kombinasikan dan ternyata hal itu merupakan hal yang menarik bagi review diri. Jadi kami memasukkan bagaimana pembelajarannya menggunakan IoT tetapi melalui eksperimentasi laboratorium. Nah kami juga berterima kasih dengan apa namanya
dengan perkembangan yang saat ini, yang ada saat ini, kemudian terkait dengan banyaknya orang-orang yang baik ya, yang seperti dengan Prof. Jarmiko tadi yang mau men-share ya berbagai macam pengetahuannya berkaitan dengan IoT, sehingga kita untuk mempelajari IoT itu bukan sesuatu lagi yang sulit ya, bahkan ilmu yang sangat dulu mungkin dengan saya Pak, dengan Pak Wahidi sama-sama ngelab di fisika materi untuk mendeteksi sesuatu gitu, instrumennya tuh kayak nggak habis pikir ya, kita harus belajar elektronikanya rumit banget gitu ya untuk satu buat satu device. Tapi ternyata dengan perkembangan IoT termasuk device sensor yang sekarang harganya murah itu terbantu sekali. Mahasiswa-mahasiswa kami juga, terutama ada beberapa orang di sini luar biasa, mereka mereka bisa mungkin kalau untuk mengajarkan berkaitan dengan permintaan Prof. Budi untuk mengajar untuk membuat desain secara cepat, ini anak-anak ini mahasiswa-mahasiswa kami ini lebih cepat dari saya mungkin ya, karena mereka betul-betul terasa otodidaknya untuk belajar di bidang IoT-nya. Jadi terima kasih bagi semuanya yang berkontribusi di bidang IoT. Kemudian secara singkat ya, jadi IoT itu sebenarnya bukan sesuatu yang apa namanya yang aneh gitu ya, dan itu sudah kita alami dalam kehidupan sehari-hari, dan inilah yang kadang-kadang relevan dengan yang namanya AI tadi, ada efek kecerdasan ya, kecerdasannya kecerdasan buatan ya, karena kalau dalam konteks ya sensor ya, dalam mata sensor itu memberikan kecerdasan pada objek-objek ya, pada benda-benda, kemudian bisa dianalisis, kita lihat hasilnya. Nah kalau yang dalam artian tadi dengan menggunakan ChatGPT, kita mungkin orientasinya kalau secara pendek larinya ke mungkin ke karya-karya ilmiah ya, tapi kalau misalnya di Internet of Things ini, kecerdasan itu bagaimana alat-alat itu bisa memberikan informasi ke kita gitu dengan cepat, baik gitu ya. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan ya Internet of Things itu untuk mengukur ya. Kalau umumnya, kalau kita biasanya di fisika menggunakan yang namanya besarannya, anything itu bisa besaran-besarannya. Dalam dunia keilmuan fisika banyak sekali yang besaran yang bisa kita ukur, banyak sekali variabel yang bisa kita ukur, dari mulai mungkin hanya mengukur panjang menggunakan sensor jarak sampai pengukuran nanti partikel ya. Nah, luar biasa pemanfaatannya, dan siapapun bisa mengakses. Maka harapannya dengan adanya jembatan internet ini bisa diakses dari orang di seluruh penjuru dunia. Dan ini juga yang menyebabkan perkembangan pengetahuan itu sekarang begitu cepat. Nah, di beberapa tempat misalnya di India terutama, juga di China juga, seakan-akan IoT itu sudah melekat pada kepribadian masyarakat di sana. Jadi untuk menghadapi suatu permasalahan, misalnya anything-nya itu berupa permasalahan hidup ya, tidak harus permasalahan dalam bentuk mengukur jarak gitu, tidak harus seperti itu, tapi mungkin misalnya mereka ingin mendapatkan hidup yang lebih praktis gitu ya, maka setiap orang bisa memanfaatkan ini untuk mendapatkan kemudahan. Dan karena di tempat kita dan memang literasi sains, nah literasi IoT-nya itu jalan gitu ya. Jadi kalau seorang tunanetra di India misalnya, dia bisa, oh saya tunanetra, saya dapat ilmu IoT, saya buat seperti ini gitu. Nah, itu mempermudah hidup saya. Nah, yang di Indonesia ini yang kita belum jalan. Kalau di IKIP sendiri baru memulainya dalam tahapan kami sebagai lembaga yang mencetak guru, bagaimana guru-guru menghadapi kesulitan sarana pembelajaran, misalnya bisa membuat media pembelajaran yang inovatif, kemudian juga murah, kemudian juga bisa di replikasi dengan mudah. Itunya teman-teman yang lain juga bisa belajar, guru-guru yang lain juga bisa nyoba, bisa diakses dimanapun. Jadi kemampuan IoT ini sangat penting, terutama atau literasi IoT ini penting, tidak hanya teman-teman yang bergerak di bidang teknik. Ya, jadi kalau bagi Prof. Jarmiko mungkin hal ini, aduh jauh sekali ya Pak Hasdi. Pak Hasdi mungkin senang, kalau Prof. Jarmiko luar biasa. Nah kalau IoT di level pendidikan mungkin hanya dasar-dasarnya saja, terutama untuk merubah mindset kalau itu adalah dunia engineering dibawa ke dunia pendidikan, itu
luar biasa sulitnya. Kalau ini merupakan sebuah literasi, tentunya ini adalah seperti hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia ketika belajar sains, terutama ilmu fisikanya. Kemudian berkaitan dengan IoT ini bisa diakses dari manapun, kapanpun ya, tempat dimanapun, jaringan apapun ya, luar biasa. Dulu ini karena sifatnya kita pertemuan alumni juga ya, Pak Wahidi, ini mungkin agak memorial juga dengan yang dulu. Kita sampai dulu untuk wifi aja rutin ya. Sekarang mengaksesnya itu bisa dengan masing-masing sudah cukup gitu ya. Dulu harus misalnya harus di mojok di sebelah sana gitu. Kemudian kalau nanti bandwidthnya dibagi kebesaran dengan prodi yang lain ribut gitu ya. Harus ada rapat untuk pembagian bandwidthnya misalnya. Nah sekarang karena begitu murahnya, seakan-akan begitu murah ya. Ini menuntut bagaimana IoT itu bisa diakses, dikembangkan, bahkan nanti untuk misalnya untuk pengkodingannya pun bisa dengan HP dan sebagainya. Nah ini berkaitan dengan arsitektur dalam IoT, ini secara umum saja, kami hanya permukaan, nanti detailnya sudah banyak open course-nya berkaitan dengan IoT, bisa diakses oleh teman-teman alumni semua dan mahasiswa sekalian juga. Jadi basis datanya kita menggunakan cloud ya. Kalau sekarang jarang sekali kita menggunakan memori pribadi. Kita basisnya itu ditampung di cloud. Jadi ada beberapa layer. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan layer yang pertama itu yang paling dasar itu berkaitan dengan sensor-sensornya atau alat-alatnya yang terhubung ke sensor. Jadi seperti dulu pengalaman kami misalnya ingin mengontrol bagaimana suhu furnace untuk pembakaran misalnya di material optik itu biar bisa stabil pada jam sekian jam, suhunya sekian, kemudian nanti dia ada fast cooling, ada low cooling ya, itu dulu harus pakai furnace sendiri yang programmable gitu ya, satu kadang ngumpul satu di lab pusat gitu ya, tapi sekarang kalau kita bisa buat sendiri gitu ya, sebenarnya kita bisa coding sendiri sehingga sensor-sensor itu bisa kita terapkan ya di furnace-furnace yang harganya lebih murah misalnya. Kemudian nanti ada layer-layer berikutnya berkaitan dengan komputasinya sampai ke bagaimana itu nanti divisualisasikan di usernya gitu ya. Ini sederhana sajanya. Dan ini biasanya ya, karena sekarang sudah teknologi sudah makin maju, sensor-sensor ini sudah sangat berkembang, bahkan sampai ribuan sensor untuk membackup jumlah peralatan yang cukup banyak ya. Kalau untuk dasar-dasar peralatannya untuk elektromagnetismenya mungkin tidak terlalu pengaruhnya tidak terlalu besar ya, tetapi untuk spesifikasi detailnya, kemampuan kerjanya itu akhirnya butuh pendeteksian yang lebih sensitif ya, itulah sensor ikut ikut perkembangan dari alat-alat tersebut gitu ya. Nah, misalnya kalau umumnya misalnya seperti motor servo itu misalnya butuh angle-nya sekian, derajatnya sekian, ini butuh yang lebih sensitif lagi. Nah nanti saya akan berkembang lagi. Misalnya sensor magnet, magnet itu beda sih, mendeteksi kemagnetan misalnya, biasanya pakai jarak yang 10 cm, ini yang 0, sekian ya, lebih sensitif. Nah itu nanti berkembang lagi sensornya berkaitan dengan alatnya yang paling bawah yang di lapangan gitu. Nah dan kemudian kami juga meneliti ya berkaitan dengan teknologi ini selalu juga berkembang dengan perkembangan teknologi gadgetnya gitu ya. Jadi yang luar biasa ketika IoT itu dikembangkan beberapa waktu yang lalu misalnya Bling itu mengembangkannya, kita mengaksesnya itu lebih pakai HP, tapi ternyata apa? Ketika tuntutannya sekarang menjadi Bling 2.0 misalnya, akses kembali kok nggak bisa ya? Ternyata apa? Bling sudah bertransformasi, bagaimana dia bisa mengikuti perkembangan agar bisa diakses di secara tampilan di desktop maupun di di HP dengan apa ya, dengan lebih sejauh ya, dengan lebih tampilannya itu dengan lebih komplit gitu ya, dengan enak usernya, user friendly gitu istilahnya. Nah itu mengikuti kemudian dari Arduino IDE yang dulunya awalnya mungkin kita kodenya juga menggunakan awal-awal dulu kuliah S2 hanya menggunakan laptop, sekarang juga sudah banyak fasilitas untuk mengkodingnya menggunakan HP. Kemudian untuk memvisualisasikan misalnya untuk grafiknya ya, kita dulu
belajar pakai review dan sebagainya gitu ya. Mungkin banyak teman-teman alumni ini sudah pakar-pakar ya review gitu ya. Jadi ternyata juga menggunakan fasilitas yang ada sekarang, bahkan menyediakan cloud-nya juga itu sudah ada gitu ya, sudah ada gitu berkaitan dengan visualisasinya. Jadi luar biasa. Makanya karena ada kemudahan ini, harapannya tidak lagi hanya teman-teman yang bergerak di bidang engineering saja yang punya kemampuan untuk memanfaatkan ini, tetapi juga harapan kami juga teman-teman yang bergerak di bidang lain, misalnya di pendidikan atau di bidang sosial humaniora. Nah, kemudian ini juga berkaitan dengan smart factory atau yang namanya 6G ya, smart factory. Jadi ini dasar juga, jadi bagaimana proses-proses dari produksi itu dikendalikan menggunakan IoT. Ini merupakan contoh saja. Jadi kantor jam itu jenis karena minatnya di robot. Jadi mungkin boleh Prof. Budi kita ya, bagaimana ya untuk mekatroniknya itu memang itu bisa kita melekat di mahasiswa fisika. Jadi kalau di bagian mekatroniknya itu saya rasa untuk analisis fisika material yang pernah kesulitan itu sekarang lebih gampang, Pak. Jadi saya jadi kayak pengen balik ke masa lalu. Jadi ternyata tapi teman-teman dulu mekatroniknya tentunya nggak sekarang memang luar biasa ya teman-teman, cepat sekali ya. Bahkan teman-teman yang S1 ketika dapat ilmu yang baru mereka langsung share di YouTube ya untuk meningkatkan rating. Jadi banyak orang-orang baik yang mau berbagi, itulah alhamdulillahnya. Jadi banyak ilmu yang bisa kita pelajari gitu ya. Kalau sebenarnya kalau mau tahu bisa dikunci satu aspek saja tumbuhnya itu bermasalah ya. Mungkin ya teman-teman yang sudah merasakan bagaimana dulu menerapkannya pada coding itu berantakan nanti ya. Enggak semua juga bisa meneliti. Nah, makanya kadang-kadang ChatGPT-nya kepake nih di sini nih. Hanya simpel, tapi ini saya tunjukkan sesuai permintaan Prof. Budi kemarin di grup. Nah, kemudian yang kedua mulai yang untuk hubungannya ya, bagaimana menjadi sebuah kecerdasan ya. Jadi bagaimana IoT itu juga akan membangun sebuah kecerdasan dari yang disebut dengan AI-nya misalnya. Jadi dari sensor nanti akan jadi, nah jadi ada sekarang ada yang namanya ada cloud computing, ada edge-nya. Jadi data itu juga tidak hanya kita berurusan bagaimana yang manajemen di cloud-nya, tapi sampai di edge computing di tepinya pun juga udah jadi bidang baru gitu ya. Kemudian bagaimana di usernya itu juga bagaimana dia bisa melakukan publikasi-publikasi yang terakhir yang kemarin 2023 itu jadi mereview berkaitan dengan bagaimana ya, data itu dibaca secara terus untuk menghasilkan grafik yang betul-betul bisa dimaknai gitu. Jadi kadang-kadang kita sebagai contoh pengalaman saja ketika kami dulu mengukur misalnya indeks bias gitu, indeks bias harus ada puncaknya gitu yang tajam di bawah gitu misalnya. Nah, bagaimana alat-alat yang itu disetting untuk membaca misalnya si receiver-nya itu membaca intensitas cahayanya tapi bisa memberi kebijakan, wah ternyata ini sudah sampai pembacaanmu ini udah betul kalau ini peak-nya ini sudah masuk ke misalnya booster angle gitu ya, booster angle-nya itu bisa gitu loh. Jadi tanpa harus kita decide atau memutuskan kalau ini sudah selesai, sudah bagus itu. Nah, jadi sistem ini yang dibuat. Kemudian di bidang sosial humaniora sendiri, terutama berkaitan dengan konten media sosial itu juga AI-nya itu kepake dalam hal bagaimana interaksi antar misalnya ketika dalam suatu kegiatan praktek, mereka bisa berkomunikasi dan sebagainya, tapi kemudian kita buat jaring-jaring komunikasinya itu. Kemudian sensor-sensor yang bermanfaat ya, atau yang nanti memang bisa menunjang, oh ternyata
kalau kita mau belajar misalnya troubleshooting ya, bagusnya pakai sensor ini gitu ya, itu tuh bisa kita pelajari di dunia pendidikan. Nah itu luas sekali, jadi dengan adanya perkembangan ini, walaupun seakan-akan ini bisa dari dunia sosial monera, tapi bisa. Jadi beberapa publikasi memanfaatkannya di bidang N-nya itu, bagian N-nya usernya itu beragam, dari mulai grafikalnya, kemudian bagaimana secara cerdas membuat keputusan. Kemudian untuk tadi mungkin kompleks ya, tapi pada dasarnya ini seperti ini Pak, kawan-kawan ya, Bapak Ibu. Jadi dasarnya seperti ini saja. Jadi ada sebenarnya ada perangkat dasar, kemudian ada yang edge-nya, kemudian ada yang cloud-nya ya, seperti itu. Kemudian karena berkembangnya data, maka nanti akan ada berdampak juga pada keamanan data. Makanya nanti ada security layer-nya. Security layer-nya itu adalah berkaitan dengan keamanannya. Jadi ini merupakan kuadran-kuadran yang bisa dikembangkan ya. Sekarang juga banyak meneliti berkaitan dengan ini. Dan di pendidikan sendiri nggak ada habisnya ini juga. Selanjutnya untuk bagaimana bentuknya pemanfaatannya secara massa, sebenarnya karena sekarang sistem ini berbasis cloud, jadi cloud tersedia itu sekarang memungkinkan untuk mengendalikan berbagai macam gateway dan juga berbagai macam IoT device ya. Jadi misalnya sebagai gambaran, kalau kita menggunakan versi Pro gitu, kita bisa menggunakan berbagai macam device dan mendapatkan fasilitas cost lebih. Misalnya kalau kita betting sport misalnya, di sport itu salah satu layanannya misalnya itu bisa menyediakan berbagai macam untuk ratusan device gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita tidak versi Pro, kita bisa untuk yang publiknya aja, untuk community service-nya gitu. Nah ini berkaitan dengan kemampuan ya, jadi kami sampaikan di sini IoT itu sebenarnya ketika berurusan dengan pemanfaatan itu juga bagaimana dia dipakai di lapangan, apakah untuk kira-kira cukup untuk Bluetooth aja, untuk jarak dekat aja, ataukah untuk yang low range seperti atau LoRa. Jadi nah setiap aspek ini bisa kita pelajari sendiri-sendiri ya, terutama kalau teman-teman yang di bidang IoT pasti sudah tidak asing, tetapi kami sendiri terutama yang di bidang pendidikan ini memang dikupas satu-satu, banyak sekali cabang yang bisa digali di sini. Jadi dari mulai bagaimana misalnya dari yang pendek untuk sensornya itu sendiri, bagaimana nanti bisa terhubung antar ruang, sampai nanti bagaimana bisa terkoneksi antar misalnya instansi atau misalnya sekolah menggunakan device yang berada terpusat pada satu tempat gitu ya. Jadi dalam dunia pendidikan nanti ada dikenal namanya hybrid laboratory, remote laboratory dan sebagainya. Jadi ini beberapa hal berkaitan dengan jaraknya. Kita kenal ada namanya wireless wide area network, yaitu yang sangat jauh ya, itu LoRa. Beberapa kawan di Kalimantan juga sedang kesini karena memang kami keterkendala berkaitan dengan alat. Jadi untuk pemantauan juga Kalbar ini luar biasa jauhnya, terutama karena kami mungkin sampai ke Donggala saja dahulu bisa makan sampai 2 hari ke daerah Hulu, Kapuas Hulu. Nah, luar biasa jauh sekali gitu. Jadi untuk terhubung satu daerah dengan yang lain itu sangat sulit. Jadi untuk pemantauan itu LoRa itu sangat penting. Namun di sisi lain untuk pembelajaran misalnya terkait dengan COVID gitu ya, COVID kita juga tidak memungkiri misalnya kalau kita menggunakan Bluetooth of Energy itu juga bisa kita manfaatkan, karena misalnya kami praktikum misalnya kami tidak menghadapi pandemi lagi, tetapi kami juga beberapa tahun, tapi efeknya termasuk tadi cerita dari Prof. Jeniko, efeknya luar biasa, Prof. bisa sampai kena sampai bertahun-tahun jangka panjang, itu saya juga nggak mengira sampai seperti itu ya, karena kami di kampung itu termasuk yang kurang disiplin, apalagi udah sering menghirup asap di sini.
Jadi apa namanya merasa yang permasalahan COVID itu sudah berlalu lama, padahal itu kita harus siap. Bisa jadi ke depannya dengan kecanggihan teknologi, bahkan mulai sekarang dengan adanya perang teknologi, kita tidak bisa mendeteksi lagi ya, atau bahkan mungkin ada varian virus lagi yang digunakan, digenerate menggunakan AI, karena seperti hanya kami mensintesis sebuah material baru, harusnya juga replikasi DNA ini juga bisa disintesis gitu ya, karena kan itu dari negara satu, tapi sebenarnya dari negara yang lain yang sintesis, kemudian dibenamkan di negara yang jadikan sasaran. Jadi pandemi lagi ya, mungkin juga. Nah, dan kami berupaya istilahnya mengembangkan IoT ini salah satunya untuk kesiapan terkait hal itu. Jadi tidak lagi secara konvensional mengandalkan alat-alat yang harganya mahal dan juga bantuan dari pemerintah. Kemudian untuk berkaitan dengan manajemennya, kita ada beberapa aspek berkaitan dengan, jadi ada istilahnya di industri 4.0, mungkin nanti ada namanya industri 5.0 dan sebagainya. Jadi masih di trennya, kita masih terutama Indonesia ya, beberapa masih di 4.0. untuk cyber physical sistemnya kita belum terlalu ini ya, masih belum terlalu dalam gitu, tapi paling tidak di sini posisi kita, jadi kami mungkin dikit baru sampai ke produk, gitu, berupaya menghasilkan produk ya, sedangkan mungkin di UNS dan di UI mungkin sudah sampai ke sini. Jadi bagaimana kita mengupayakan dulu ya, bagaimana produk ya, bisa menghasilkan produk, menghasilkan karya-karya, kemudian baru di sini ada namanya proses nanti fabrikasi, menghasilkan produk yang bisa berkualitas, kemudian sudah bersertifikasi ISO dan sebagainya, kemudian sampai ke Prof. Jatmiko bisa menghasilkan perusahaan ya sendiri. Itu belum bisa sampai ke sananya, kemudian sudah sampai ke interconnectivity-nya. Nah, itu tahapan manajemennya. Nah, kami berupaya untuk ke sana. Nah, kami ceritanya kemana-mana, kami kembali lagi ke sejarahnya. Jadi untuk di sini berkaitan dengan sejarah IoT itu, kita nggak ya disimpulkannya kalau kita tanya pun nggak tahu dari mana gitu, karena ini merupakan kontribusi dari beberapa pihak gitu ya. Jadi dibaca berbagai lembaga literatur dari RFID, awalnya RFID, kemudian Kevin Aston gitu ya, dan ini merupakan kombinasi intinya bagaimana ada internet di situ dan bisa mengendalikan objek-objek di dunia nyata dengan basisnya adalah sensor. Nah, kemudian untuk evolusinya itu banyak pihak yang terlibat, ya, banyak pihak terlibat ya. Dari mulai bagaimana penemuan yang pertama, kemudian perkembangan internet, machine to machine, kemudian IEEE yang telah disampaikan oleh Prof. Jatmiko tadi. Jadi itu berkaitan dengan standarisasi dan banyak yang berkontribusi berkaitan dengan hal ini. Mungkin waktu kita beberapa menit lagi ke depan, Pak Adi. Oh iya, iya. Oke, okay. Saya percepat saja. Kemudian ini transversasi IoT-nya, jadi bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk real-time eksperimen, ya. Kemudian bisa juga untuk saat ini adalah pengembangan astronomi, kemudian perubahan iklim, ya. Jadi kemarin menjadi tren di beberapa tempat, atau bahkan ketika ada kabut asap di Jakarta dan kebetulan di Pontianak juga ada kabut asap, ternyata lembaga LSM yang terlibat itu ya, walaupun beliaunya sudah fasih berbahasa Indonesia, tapi ternyata orang asing gitu ya, orang asing ataupun orang dari luar yang prihatin dengan keadaan di kita gitu ya. Jadi ternyata untuk cuaca sendiri ternyata kita masih membutuhkan kawan-kawan luar untuk bagaimana LSM ini juga membantu kita menginformasikan keadaan kesehatan ya, kesehatan ketika cuaca misalnya kok kasus kabut asap kemarin itu berbahaya gitu bagi kesehatan kita. Nah, kalau untuk orang yang lebih akurat misalnya di SEN atau di LSI itu ini mungkin faktanya nanti Bu Suci lebih bisa menjelaskan lebih detail, itu luar biasa juga tentunya. Tapi juga
ini mulai dikejar yang dari China, dari Korea juga mulai ngejar, pengen juga seperti ini gitu ya. Tentunya berarti sensornya juga lebih lebih dibuat lebih bagus gitu ya, lebih karena ukuran laboratoriumnya lebih kecil daripada di CERN ya. Kemudian di bidang pendidikan fisika, kemudian analisis data dan eksperimen korelatif. Nah, ini beberapa hal berkaitan dengan transformasinya dalam pendidikan fisika. Nah, kemudian untuk perkembangan terbaru, jadi beberapa riset sekarang bagaimana memanfaatkannya untuk satu device atau satu sensor itu bisa mengukur beberapa hal. Jadi beberapa sensor memang sudah seperti itu, misalnya sensor DAT22 atau DAT11 sebenarnya suhu dan kelembapan. Nah, sekarang bagaimana sudah ISO-nya masuk, kemudian RF-nya masuk ya, sinyal radionya masuk, kemudian juga termonya juga masuk ya, kemudian fotovoltaiknya masuk. Jadi seakan-akan kalau kita dulu belajar di ilmu fisika, dulu belajar solar cell sendiri, di akustik sendiri, kemudian di bidang visualnya sendiri, kemudian di lainnya sendiri. Nah, sekarang itu sensor itu mengkombinasikan semuanya. Bagaimana semakin banyak energi yang bisa diharvest, selain harvestnya ini untuk menghidupkan alatnya itu dengan daya minimal, juga bagaimana mendeteksi pengaruh-pengaruh kecil dari lingkungan atau dari besaran yang diamati. Oke, selanjutnya ini lanjutannya berkaitan dengan ilmu fisika tadi. Kemudian ini contoh device yang dikembangkan, bagaimana dia bisa membekali dirinya sendiri sebagai sebuah sensor sekaligus punya sumber daya sendiri. Kemudian ini adalah contoh-contoh IoT development board-nya, banyak sekali yang bisa dipakai, dan ini nggak cukup kalau saya harus tampilkan semua karena banyak gitu, dan perkembangannya ada versi mininya, ada versi pro-nya, banyak sekali. Dan yang sederhana misalnya kami gunakan di pendidikan biasanya Arduino dan ESP32 atau 8266 gitu. Kemudian sensornya yang kami gunakan juga kalau dasar-dasar di Arduino biasanya hanya berkisar ini, tapi di lapangan banyak sekali yang sudah beredar ribuan. Ini kebetulan yang cocok dengan Arduino, yang lain banyak sekali. Kemudian berkaitan dengan MQTT ya, kadang-kadang sekali MQTT sebagai apa ya, perantara ya atau pesannya ya, banyak sekali berkaitan dengan publikasi berkaitan dengan MQTT ya. Kemarin beberapa publikasi dunia pendidikan memasukkan komponen MQTT. Sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tetapi seakan-akan kalau di jurnal pendidikan kalau menggunakan ada MQTT-nya itu jadi kemungkinan publish-nya itu tinggi gitu. Padahal sesuatunya bukan yang baru ya. Gitu. Kemudian mohon maaf. Jadi kemudian kami di lab pendidikan fisika IKPG Irponena mencoba untuk sekarang mengkombinasikan namanya hybrid laboratory untuk istilahnya antisipasi terhadap perkembangan, terutama berkembang dengan mungkin ada pandemi di lain waktu ataupun dengan kekurangan sumber daya. Jadi kami menciptakan namanya IEL sebenarnya, berdasar experiential learning, karena nanti kawan-kawan terutama di klub-klub kami yang sudah ada itu memang klub robotik, itu bagaimana menggunakan platform-platform yang sudah ada ya. Biasanya di beberapa di tahun 2010 platform untuk hybrid laboratory ini terintegrasi di website yang dimiliki perguruan tinggi. Dan misalnya di pendidikan fisika di Ahmad Dahlan misalnya di Jogja juga menggunakannya, tetapi untuk mengaksesnya dan mengembangkannya itu guru-guru nggak bisa. Maka kami harapkan guru-guru saat ini itu bisa memanfaatkan platform yang baru atau yang paling tidak yang bisa fleksibel dengan perkembangan. Makanya kami coba hybrid laboratorinya menggunakan ThingsBot, kemudian bagaimana nanti interaksinya bisa menggunakan interaksi menggunakan IPCam, kemudian untuk pengembangan kontrolnya bisa menggunakan Blink, kemudian belajarnya menggunakan codingnya menggunakan Bokpi. Jadi beberapa hal ini yang harapannya nanti bisa mencetak literasi IoT dari rekan-rekan di lapangan, terutama mahasiswa-mahasiswa baru yang bergerak di bidang keilmuan fisika. Oke, karena mungkin waktunya nanti bisa dilanjutkan dengan sesi
tanya jawab dan diskusi lebih lanjut ke pakar berikutnya. Di sini yang kita tidak saya buka dengan pantun, tapi menurut ada di Pontianak harus ada pantunnya. Jadi saya buatkan sedikit pantun untuk Pak Budi. Terima kasih kami hidangkan Pak Budi. Bahan enak tanpa menjadi limun diberi warna. Karena kalau limun itu biasanya air minum, sedangkan kalau selasih itu biasanya untuk buat limun, Pak Budi. Tapi ini teri selasih, teri yang besar, bukan untuk buat minuman. Terima kasih telah menunjukkan bahagia tak terhingga mencari ilmu di SNFA. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Wahyudi. Bisa ada waktu sempat nanti kita diskusi berkaitan dengan ChatGPT-nya, karena saya juga sudah siapkan buktinya, Prof. Jadi bagaimana ChatGPT kita generate untuk menghasilkan IoT sederhana gitu istilahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Adi Pramuda. Nanti mungkin sesi selanjutnya akan kita lakukan sesi tanya jawab di akhir ya, setelah penyampaian sesi materi ketiga ya Pak Adi. Kemudian mohon juga berkenan materi yang sudah disampaikan nanti untuk bisa dibaca oleh peserta gitu. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Dr. Adi Pramuda atas penyampaian materinya. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan sesi terakhir, sesi ketiga oleh narasumber kita yang sudah hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Saya share sebelumnya. Saya perkenalkan pemateri ketiga kita adalah Ibu Dr. Suci. Dia untuk saat ini bekerja di BRIN. Kemudian beliau juga merupakan sarjana pendidikan fisika FKIP UNS, kemudian magister ilmu fisika FMIPA, dan baru kita mendapatkan informasi bahwa beliau sudah menyelesaikan studi doktornya di S3 ilmu fisika FMIPA UNS. Nah, terkait dengan ketekunan beliau di riset yang dilakukan adalah terkait dengan quantum chemistry, kemudian quantum computing, quantum mechanic, dan mathematical physics. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita simak penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Suci Paniandari. Kepada Ibu, persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan FMIPA UNS, Bapak Dr. Harjana PhD, kemudian Bapak Kaprodi S3 Fisika, Prof. Cari, Bapak Kaprodi S2 Fisika, Prof. Budi Purnama, dan juga Bapak Kaprodi S1 Fisika UNS, Prof. Agus Suprianto, kemudian Bapak dan Ibu alumni S2 Fisika UNS, dan juga seluruh peserta SNFA 2023. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Suci Paniandari, saya merupakan alumni dari program studi S2 dan S3 Fisika UNS, gitu. Mohon izin untuk sharing dan diskusi pada sesi seminar hari ini. Saya akan menyampaikan topik yang sebenarnya cukup baru juga bagi saya, cukup baru saya pelajari, karena pada penelitian saya sebelumnya, saya lebih banyak mempelajari mengenai penyelesaian persamaan Schrödinger dalam fisika teori dan juga komputasi dengan metode analitik. Mohon maaf nanti apabila agak ada suara ya Bapak, karena di rumah ini dekat dengan jalan raya, gitu. Pada sesi kali ini, saya mohon izin untuk share screen. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Pada sesi seminar pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai DFT method untuk analisis struktur elektronik dari many Schrödinger equation, many electron Schrödinger equation, seperti itu. Nah, dan mungkin materi kali ini akan saya sampaikan dari sedikit yang sudah saya pelajari sampai saat ini, dan mungkin bisa kita diskusikan pada sesi seminar hari ini. Berikut adalah outline yang ingin saya sampaikan, yang pertama mengenai electronic structure dan juga Schrödinger equation, kemudian sedikit atau sekilas mengenai density functional theory karena mengingat waktunya yang terbatas pada hari ini, kemudian metode yang saya gunakan atau yang kami gunakan dalam grup riset kami yaitu menggunakan pendekatan LDA, local density approximation, dan juga fractional charge,
kemudian aplikasinya dalam molekul hidrogen sederhana dan juga aplikasinya dengan mengkaitkan artificial intelligence sesuai dengan tema SNFA pada hari ini. Dan juga yang terakhir mengenai potensial research topic. Baik, kita mulai terlebih dahulu di sini mengenai electronic structure. Seperti yang nampak pada gambar di sebelah kanan di sini bahwa dalam sebuah atom terdapat nukleus, elektron dan juga masing-masing elektron di sini memiliki orbital tertentu bergerak mengelilingi inti seperti itu. Nah, sebenarnya definisi dari struktur elektronik di sini sendiri merupakan sebuah set of energy level begitu yang dapat ditempati oleh elektron yang terikat. Mengapa electronic structure di sini penting untuk dikaji? Karena di sini kaitannya nanti dengan penentuan sifat sifat-sifat yang dimiliki oleh atom maupun molekul, baik itu sifat optik, sifat kimia, hingga sifat kelistrikannya. Nah, jadi informasi yang berkaitan dengan informasi fisik, fisis maupun kimia di sini banyak terkandung atau ditentukan oleh electronic structure di sini. Nah, electronic structure di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah electronic density dan juga electronic energy. Yang akan kita fokuskan pada pembahasan kali ini adalah electronic density, terutama adalah distribusi muatan. Karena dalam mekanika kuantum atau dalam fisika kuantum, distribusi muatan inilah yang menentukan Hamiltonian dari interaksi many body quantum system. Juga charge distribution di sini dapat diamati atau dapat diobservasi juga menggunakan teknik eksperimental seperti itu. Nah, pada tahun 1925, Erwin Schrödinger mengungkapkan teori fungsi gelombang yang menyatakan bahwa the behavior of electrons with atom could be explained by treating them as mathematically as matter waves. Jadi perilaku elektron di sini dapat dijelaskan begitu secara matematis dengan menganggapnya sebagai materi gelombang. Nah, untuk kasus persamaan Schrödinger, penyelesaian persamaan Schrödinger, jadi untuk menganalisis struktur elektronik tadi kita berangkat dari persamaan Schrödinger. Nah, persamaan Schrödinger untuk kasus yang sederhana yaitu kasus satu elektron, di situ telah banyak diselesaikan menggunakan berbagai metode baik secara analitis maupun dengan komputasi seperti itu. Nah, yang paling umum untuk digunakan yaitu adalah persamaan Schrödinger dalam kondisi sistem non-relativistik dan juga time independent. Yang dinyatakan sebagai HC sama dengan AFC, di mana H di sini adalah operator Hamiltonian, C adalah fungsi gelombang atau set of solusi dari Hamiltonian H ini yang masing-masing psi-nya di sini terasosiasi dengan E atau energinya. Nah, permasalahan muncul ketika persamaan Schrödinger ini akan digunakan untuk menganalisis sistem yang lebih kompleks, yaitu sistem yang terdiri dari beberapa elektron, atau kita menyebutnya many electron Schrödinger equation. Jadi perlu dilakukan atau perlu diaplikasikan pendekatan-pendekatan. Salah satunya pendekatan yang muncul sebagai solusi penyelesaian persamaan Schrödinger untuk kasus many electron di sini adalah density functional theory. Jadi DFT di sini pada dasarnya merupakan salah satu metode dalam computational chemistry. Seperti yang kita tahu bahwa penyelesaian dalam computational chemistry ini ada berbagai macam metode seperti molecular mechanics, ab initio method, kemudian semi empirical yang sudah mulai mencampurkan data-data hasil eksperimen dan juga metode parameterisasi. Kemudian yang berikutnya adalah DFT. Jadi pada dasarnya metode DFT di sini sama seperti metode ab initio dan juga semi empirical method karena berdasar pada Schrödinger equation. Namun yang membedakan di sini adalah DFT di sini tidak menghitung fungsi gelombang konvensional tetapi langsung dengan menurunkan distribusi elektron. Jadi kalau dalam metode konvensional itu elektron dihitung fungsi gelombangnya satu per satu, namun dalam DFT di sini tidak dihitung secara konvensional seperti itu. Nah, sebagai gambarannya seperti ini. Jadi density functional theory di sini berangkat dari definisi functional, yaitu fungsi dari sebuah fungsi. Di functional adalah fungsi dari sebuah fungsi. Functional dalam DFT sendiri di sini yang digunakan adalah electronic density atau electronic density di sini adalah fungsi dari ruang dan waktu. Jadi kalau dalam metode konvensional, misalkan ada 3 elektron dan ada 1 ion di sini,
fungsi gelombang dari masing-masing elektron di sini dihitung satu per satu. Kemudian kalau untuk kasus banyak elektron, kita menggunakan pendekatan DFT, nah banyak elektron di sini dijadikan satu atau dianggap menjadi sebuah satu kesatuan yang mana kita menyebutnya sebagai electron density. Nah, jadi electron density di sini digunakan sebagai fundamental properties dari DFT yang akhirnya mereduksi yang awalnya di sini memiliki banyak variabel menjadi tiga variabel. Sebagai contoh, apabila dalam molekul H2O, seperti itu, molekul H2O memiliki elektron dari H2 ini ada 2 elektron dan juga O ada 8 elektron, apabila dijumlahkan menjadi 10 elektron. Nah, pada molekul H2O di sini variabelnya, apabila kita menggunakan Hartree-Fock, di sini ada 3N variabel, berarti ada 3 kali 10 variabel atau bisa dikatakan 30 variabel seperti itu. Namun, apabila kita menggunakan metode DFT untuk pengkajiannya akan lebih sederhana, yaitu kita bisa mereduksi dari 30 variabel itu direduksi menjadi 3 kali 1 variabel saja atau 3 variabel saja. Nah, jadi 3 variabelnya di sini untuk electron density ini adalah variabel yang bergantung pada koordinat yaitu space-nya x, y dan juga z. Gitu. Berikutnya adalah ini adalah dari penyelesaian persamaan Schrödinger. Untuk kasus satu elektron tadi, kemudian kita kembangkan menjadi untuk kasus banyak elektron. Banyak elektron di sini yang sudut pandang yang kami gunakan adalah ketika ada sekelompok nukleus dan juga sekelompok elektron seperti itu. Nah, akan menghasilkan persamaan yang complicated atau cukup rumit untuk dipecahkan secara konvensional. Oleh karena itu, diberikan atau diajukan sebuah pendekatan. Yang pertama, pendekatan yang diajukan di sini adalah pendekatan Bohr-Oppenheimer. Pendekatan ini digunakan dengan gambaran sebagai berikut. Jadi, apabila dalam sebuah sistem, ini gambarannya seperti ini, jadi yang biru ini adalah nukleus, memiliki massa yang lebih besar, konsekuensinya ketika memiliki massa yang lebih besar, maka geraknya akan lebih lambat dibandingkan dengan elektron yang memiliki massa yang lebih kecil, lebih lincah dalam bergerak seperti itu. Nah, jadi pada pendekatan Bohr-Oppenheimer, massa nukleus di sini dianggap sangat besar dibandingkan dengan massa elektron, sehingga nukleusnya di sini bergerak lebih lambat dan elektron bergerak lebih cepat. Sehingga konsekuensinya kita bisa mendecouple atau memisahkan dinamika dari elektron maupun nukleus. Dalam kata lain, kita bisa memisahkan persamaan Schrödinger tadi dari bagian elektron dan juga nuclei term. Nah, berbicara mengenai persamaan Schrödinger, tentu kita berkaitan dengan Hamiltonian ya, operatornya. Itu operator Hamiltonian itu mengandung seluruh informasi yang terdiri dari energi kinetik dan juga energi potensial dalam partikel. Apabila dijabarkan, Hamiltonian dari Schrödinger equation di sini terdiri dari kinetic energy term, yaitu karena tadi sistemnya terdiri dari elektron dan juga nukleus, maka di sini ada energi kinetik nukleus, kemudian ada energi kinetik, mohon maaf, yang sebelah kiri di sini adalah energi kinetik dari elektron, kemudian yang di sebelah kanan di sini terdiri dari interaksi antara elektron dan juga nukleus. Yang pertama di sini adalah interaksi nukleus dan juga elektron dengan tarik menarik seperti itu, atau saling mengikat. Kemudian interaksi antar elektron, saling tolak menolak, dan juga yang terakhir adalah gaya atau interaksi antara nukleus dengan nukleus. Nah, definisinya mungkin matematis sekali seperti itu. Di sini adalah Laplacian yang diaplikasikan. Kemudian r kecil di sini adalah jarak di antara elektron, kemudian R besar di sini jarak antar nukleus. Ya, kembali lagi ke pendekatan Bohr-Oppenheimer tadi dalam DFT. Di sini dari sudut pandang elektron, nukleus di sini posisinya relatif statis atau tetap seperti itu. Kemudian dari perspektif nukleus, elektron di sini bergerak dan posisinya diperbaharui secara cepat seperti itu, secara instan seperti itu, sehingga dalam pendekatan ini kita menggunakan sudut pandang bahwa nukleus di sini posisinya fixed atau tetap terhadap relatif terhadap elektron. Sehingga dalam
term Hamiltonian dari Schrödinger equation di sini, apabila posisi nukleusnya di sini dianggap tetap, maka energi kinetik bagian nukleusnya ini akan bernilai nol, dan kemudian konsekuensi yang lain adalah energi repulsi atau interaksi energi potensial saling tolak menolak antar nukleusnya di sini juga dianggap konstan karena posisinya tetap. Seperti itu. Nah, kita memperoleh Hamiltonian dalam Bohr-Oppenheimer equation approximation, maaf. Jadi, karena kita dalam Bohr-Oppenheimer approximation tadi menganggap nukleusnya konstan, maka kita akan menghasilkan Hamiltonian yang berfokus kepada elektron saja, atau pada hal ini kita menyebutnya sebagai Hamiltonian elektronik, yang terdiri dari energi kinetik elektron, kemudian potensial energi dari nukleus interaksi nukleus dengan elektron, dan juga potensial energi gaya tolak menolak antar elektron itu sendiri. Nah, dari Hamiltonian elektronik tersebut, kita kembalikan lagi ke dalam persamaan Schrödinger equation untuk memperoleh Schrödinger equation with Bohr-Oppenheimer approximation. Jadi di sini kita sudah berfokus, kita sudah mendekouple antara gaya-gaya yang bekerja dalam nukleus dan juga elektron. Sekarang kita sudah berfokus pada elektronnya saja. Bahwa si elektron di sini memberikan energi energi elektronik yang paling rendah, atau dalam hal ini kita sebut sebagai ground state energy, seperti itu. Nah, dalam DFT tadi kita mengenal juga yang namanya electronic density atau kerapatan elektron, seperti itu. Nah, electronic density di sini dinyatakan dalam fungsi summation dari fungsi gelombangnya atau dari wave functionnya, di mana NR di sini tadi mereduksi dari 3N variabel menjadi 3 variabel saja, seperti itu. Jadi hanya ada 3 koordinat yang bergantung, N di sini hanya bergantung pada 3 koordinat, tetapi N ini merepresentasikan atau N ini berisi informasi yang sangat banyak sekali yang pada dasarnya bisa diobservasi secara keseluruhan dalam wave function yang merupakan fungsi dari 3N koordinat. Jadi kita ambil sebagai sampelnya seperti itu representasinya. Nah, kemudian DFT di sini dilengkapi atau disempurnakan oleh Hohenberg Kohn pada tahun 1964 yang mana menyatakan bahwa electronic density atau kerapatan elektron di sini sangat penting dalam memperoleh wave function dari sistem yang kompleks seperti itu. Nah, Hohenberg-Kohn's theorem di sini memberikan dua teorema. Teorema yang pertama di sini adalah bahwa ground state energy E ini merupakan fungsi yang unik. Jadi, kembali lagi kita mengingat fungsional tadi adalah fungsi dari sebuah fungsi. Apabila kita amati dalam hal ini, maka E di sini, E0 di sini adalah fungsi dari density function. Jadi, E0 adalah fungsional dari electronic density functional. Jadi fungsi dari sebuah fungsi bahwa N0R di sini sendiri merupakan density function yang merupakan fungsi dari posisi, sedangkan E di sini adalah fungsi dari N. Seperti itu. Jadi ground state-nya di sini adalah memiliki nilai yang unik seperti itu. Dan teorema yang kedua bahwa electronic density di sini meminimaiskan nilai energi dari overall function dari true ground state elektron density dengan persamaan sebagai berikut. Jadi E0 di sini merupakan energi yang paling rendah. Seperti itu. Jadi dari electron density functional kita bisa memperoleh ground state density-nya. Kemudian ground state density di sini bisa kita ubah menjadi ground state energy. Nah, ini yang akan berguna dalam analisis property dari atom maupun molekul. Nah, permasalahan lain muncul ketika bahwa dua elektron yang berinteraksi itu ternyata tidak hanya berinteraksi via electronic charge-nya saja, tetapi juga ada interaksi antar spin yang tidak boleh kita abaikan seperti itu. Jadi mereka juga memiliki repulsion dan juga attraction based on their spin seperti itu. Nah, pendekatan Hohenberg-Kohn di sini disempurnakan lagi oleh Kohn and Shem. Pendekatan Kohn and Shem di sini
intinya adalah dari Korn and Sham di sini memecahkan sebuah set single electron wave function seperti itu yang hanya bergantung pada tiga variabel saja, tiga variabel space, tiga variabel spasial, yang mana kita menganggap sistem tersebut atau sistem fiksi tersebut tidak saling berinteraksi. Seperti itu. Jadi antara elektron-elektronnya itu tidak saling berinteraksi seperti itu. Kita mengidealkan sistem seperti itu. Nah, Korn Sham sendiri memformulasikan sebuah persamaan dari penurunan pendekatan Korn Sham di sini, kita memperoleh total energi dari many electron system. Jadi energi total dari sistem yang terdiri dari banyak elektron, yaitu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama tadi energi kinetik dari elektron, energy kinetic of the system, kita peroleh dari pendekatan Bohr-Oppenheimer. Kemudian yang kedua adalah energi potensial eksternal. Kemudian yang ketiga adalah energi kolom atau Hartree energy, itu adalah energi saling tolak-menolak dari elektron-elektronnya tersebut. Kemudian yang keempat di sini adalah exchange correlation energy. Jadi Korn Sham di sini juga memperhitungkan error yang terjadi ketika kita menggunakan pendekatan untuk menghitung energi fungsionalnya. Nah, exchange correlation energy di sini tadi bisa diperoleh atau terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah pengajian mengenai exchange energi dari elektron dan spin, interaksi elektron dan spin, dan yang kedua adalah correlation energi yang diperoleh dari posisi, perubahan posisi dari elektron. Nah, ini juga mempengaruhi terhadap exchange correlation energi. Challenge-nya yang diperoleh adalah bagaimana kita bisa menyajikan exchange correlation energi ini dengan seakurat mungkin dengan menggunakan metode-metode numerik seperti itu. Nah, DFT dengan menggunakan metode local density approximation di sini intinya adalah LDA di sini menganggap atau memandang secara lokal atau secara spesifik seperti itu. Jadi fungsi dari elektron densitas di sini dianggap atau dipandang tiap titik tertentu. Jadi dari LDA di sini mengasumsikan bahwa exchange correlation dari tiap elektron tersebut dilihat pada titik sesuai dengan posisi elektron tersebut, atau jadi electron exchange correlation di sini dianggap sebagai sebuah homogeneous electron gas atau gas elektronnya homogen. Jadi kita anggap seragam seperti itu dari local density approximation. Atau gambarannya seperti ini. Jadi konsep elektron gas yang homogen di sini digunakan dalam LDA untuk dapat menentukan exchange correlation energinya yang berpengaruh kepada energi totalnya. Nah, persamaan exchange correlation energi di sini dinyatakan sebagai berikut dengan melibatkan average exchange correlation energi AHEG di sini. Dilibatkan untuk dapat merepresentasikan dari exchange correlation totalnya. Oke, kemudian, nah ini adalah penjabaran energi exchange correlation. Ini adalah energi exchange menggunakan LDA, dan yang sebelah kanan di sini adalah energi correlation dengan menggunakan LDA. Kemudian juga kita menggunakan pendekatan fractional charge di sini, bahwa efektivitas dari metode DFT di sini juga bervariasi dalam bidang komputasi dan juga untuk bidang pemprediksian, karena DFT di sini memiliki keterbatasan, yaitu adanya delocalization error atau error delokalisasi, yang dimana hal ini mendeskripsikan ketidakakuratan akibat tadi dalam DFT kita menggunakan beberapa pendekatan seperti itu. Jadi terdapat error akibat penggunaan pendekatan tersebut untuk dapat mengestimasikan energi dari sistem dengan non-integer charge. Ini untuk muatan non-integer atau muatan fraksional. Seperti itu. Nah, diperoleh data bahwa dengan penyelesaian eksak diperoleh hasil untuk grafik yang hitam di sini. Nah, ketika kita menggunakan DFT dengan LDA, itu ada delocalization error, grafiknya cenderung cembung seperti itu. Nah, error inilah yang sedang kami analisis, sedang kami kerjakan, bagaimana kita bisa menyajikan DFT di sini untuk dapat memprediksi energi
sehingga menghasilkan grafik yang mendekati hasil eksaknya di sini. Namun bisa diaplikasikan dalam number of elektronnya n yang lebih besar gitu, yang mana itu sulit untuk diselesaikan dengan cara konvensional. Gitu. Nah, jadi terdapat error di sini, delocalization error, yang mana berarti bahwa elektron di sini menyebar ke dalam seluruh unit kristal seperti itu. Karena tadi kita menggunakan pendekatan homogenus elektron gas ya, jadi kita anggap sebagai elektron yang awalnya posisinya masing-masing itu kita anggap sama menyebar, atau sebagai elektron cloud seperti itu, posisinya sama di setiap area. Nah, kemudian untuk penyelesaian DFT sendiri, metodenya adalah secara garis besar dengan menggunakan pertama adalah tahap pertama initial gas-nya, kita tentukan electronic density-nya, NR, electron density-nya di sini, kemudian kita gunakan untuk menghitung potensial efektifnya, di mana potensial efektifnya di sini tadi terdiri dari potensial eksternal, Hart rate, dan juga potensial exchange correlation, di mana potensial efektif di sini secara total kita masukkan ke dalam Hamiltonian dari Kohn-Sham Schrödinger equation. Nah, dari penyelesaian Schrödinger equation tersebut bisa diperoleh electron density yang baru di sini. Apabila electron density yang baru di sini telah mengalami self-consistent, artinya sama dengan initial gas electron density yang awal di sini, maka hasil tersebut valid atau bisa kita gunakan untuk memperoleh output atau kuantitas yang kita cari, baik energi, gaya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini adalah hasilnya untuk DFT yang telah diaplikasikan untuk fractional charge. Di sini digunakan dua molekul hidrogen. Kita mencoba memprediksi bagaimana perubahan energinya akibat variasi dari konfigurasi dari dua molekul hidrogennya, dikonfigurasikan linear, staircase, L-shape, dan lain sebagainya, diperoleh hasil sebagai berikut. Dan analisisnya kita bisa memperoleh bahwa LDA di sini tetap terjadi, terutama di daerah dengan penambahan elektron ya. Jadi untuk dua molekul hidrogen itu ada 4 elektron, kemudian ketika ditambahkan 1 elektron, maka di sini ada negatif elektron affinity atau grafiknya naik, terutama untuk yang konfigurasi rektangular seperti itu. Ada error di sana. Nah, yang sedang kami kerjakan juga kami mengaplikasikannya ke dalam konfigurasi molekul hidrogen H3 molekul seperti itu. Dan ini masih kami kembangkan untuk mendapatkan grafik yang baik, yang hampir mendekati dari perhitungan secara eksak. Ini adalah variasi dari fractional charge-nya tadi, jadi baik dari spin maupun muatan elektron bisa kita variasikan ke dalam nilai fraksional atau pecahan seperti itu muatannya. Diperoleh hasil bahwa apabila fractional charge-nya di sini semakin kecil, maka grafik delocalization error-nya di sini semakin mencembung gitu, dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dengan metode eksak. Nah, untuk yang charge yang integer. Nah, terkait dengan tema SNFA kali ini, saya mencoba menyajikan beberapa topik atau dari jurnal yang telah terbit yang merupakan pembaruan dari metode DFT di sini digabungkan dengan artificial intelligence. Jadi seperti yang saya jelaskan di sebelumnya tadi, bahwa DFT di sini memiliki kelemahan. DFT sendiri tadi berfungsi untuk memahami materi dalam level kuantum seperti itu, tapi memiliki kelemahan tadi adanya delocalization error atau error yang diakibatkan oleh aproksimasi atau pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menganalisis functional density-nya. Kemudian pendekatan-pendekatan ini dapat diatasi, atau error yang diakibatkan pendekatan ini dapat diatasi dengan menggunakan artificial intelligence, di mana AI di sini kan bertujuan untuk mempercepat proses perhitungan dan juga proses penemuan material-material baru seperti itu. Dan AI di sini memiliki kelebihan, memiliki prediksi yang akurat, namun juga AI di sini memiliki keterbatasan dari informatif datanya atau data yang digunakan untuk melatih sistem tersebut. Nah, kelemahan DFT di sini bisa diatasi dengan AI. Salah satunya adalah penggunaan software DeepMind 21 seperti itu.
Jadi DM21 di sini adalah penggabungan dari DFT dan juga AI. Maaf, Bapak, dilanjut atau dihentikan terlebih dahulu? Saya lanjut saja, Ibu. Oh iya, baik. Jadi DFT DM21 di sini dengan menggunakan deep learning bisa digunakan untuk memecahkan fractional charge electron problems dan juga dengan menggunakan AI di sini bisa menjadi supplementary data atau data tambahan yang digunakan untuk analisis metode eksperimen. Nah, di sini adalah gambaran pemanfaatan AI untuk memperoleh model dari atom hydrogen chain. Jadi di sini yang digunakan adalah rantai atom hydrogen yang menggunakan fractional charge juga. Jadi sini menunjukkan delocalization error sudah lebih minimal seperti itu. Jadi untuk yang metode DM21 di sini yang berwarna ungu, hasilnya sudah hampir mendekati yang eksak seperti itu. Karena kelebihan menggunakan AI tadi dapat menghitung presisi seperti itu. Kita bisa memodelkan sistem fiksi dengan banyak elektron terutama dalam hydrogen chains. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua di sini saya ambilkan dari jurnal Chandrasekaran tahun 2019. Di sini mengambil topik untuk memecahkan electronic structure menggunakan machine learning. Salah satu bidang dalam AI juga machine learning di sini digunakan atau dapat dikombinasikan dengan DFT untuk memecahkan quantum equation untuk mendapatkan charge density, energy flow, function dan lain sebagainya. Nah, di sini diperoleh hasil untuk fractional charge-nya bahwa electronic density-nya di sini atau charge density-nya di sini hampir sama dengan model yang dilatihkan ke dalam machine learning-nya di sini. Kelebihan dari machine learning di sini adalah kita dapat menggunakan grid point yang jumlahnya ribuan, bahkan jutaan seperti itu. Yang dalam DFT konvensional kita masih terbatas range sekitar 30-60 grid point-nya. Nah, kalau dalam machine learning di sini kita bisa mengembangkan hingga ribuan, bahkan ratusan ribu atau jutaan grid point seperti itu yang dapat buat kita lebih fleksibel menganalisis atom-atom yang lebih banyak. Nah, ini adalah terkait dengan waktunya, waktu perhitungannya juga dengan menggunakan machine learning, DFT di sini dapat lebih efektif dan perbedaan waktunya cukup signifikan ya. Untuk machine learning di sini, waktunya perbedaannya cukup signifikan dengan menggunakan DFT, artinya di, machine learning di sini dapat mempercepat proses perhitungan atau permodelan dari electronic density atau penggambaran electronic density dalam DFT di sini. Walaupun cukup sulit sebenarnya untuk menggambarkan atau membandingkan secara langsung antara DFT dengan machine learning karena tadi perbedaan konstruksi dari dua metode di sini. Kemudian contoh yang mungkin ketiga atau terakhir yang saya ambil dari paper Bidler. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengakses paper tersebut karena open access paper tersebut. Beliau atau authors menggunakan beberapa kombinasi beberapa software di sini untuk dapat menganalisis local density state-nya atau LDOS-nya dengan menggunakan di sini keseluruhan software-nya disebut sebagai MALA atau Material Learning Algorithm dan menggunakan interface dari beberapa software-nya seperti LAMS, kemudian PyTorch, dan juga Quantum Espresso. Dan ini kombinasi dari beberapa software di sini dapat kita peroleh post-processing dari local density of state dari B-spectrum descriptor. Sini, nah, ini diaplikasikan dalam atom beryllium yang jumlahnya sudah cukup banyak, mencapai 131.000. Jadi dengan menggunakan machine learning di sini bisa kita melakukan analisis DFT dan juga memperoleh energinya yang mungkin tidak bisa gitu ya dihitung secara konvensional gitu, tapi dengan AI dan juga machine learning di sini kita bisa memperoleh analisis energinya dan juga untuk waktu penghitungannya juga akan jauh lebih cepat seperti itu. Ini yang terakhir adalah potential research topic tadi.
sebenarnya saat ini kami juga sedang bergerak ke arah sana seperti itu, Bapak. Masih mengembangkan karena metode DFT tadi cukup sedikit memasukkan unsur fisiknya karena banyak menggunakan pendekatan-pendekatan matematis. Nah, kita coba untuk memasukkan physical sense-nya di sini bisa melalui training potensial kimianya yang kita gunakan untuk dapat mengembangkan DFT fungsionalnya atau melatih neural network-nya yang kita gunakan dalam machine learning tadi. Kemudian yang kedua adalah kita bisa melakukan analisis lebih lanjut pada logam seperti logam magnetik, superkonduktif, dan juga fenomena kompleks yang lain. Kita bisa melakukan analisis electronic band gap, formation energy, dan juga struktur kristalnya. Kemudian yang terakhir adalah machine learning di sini juga memiliki potensial untuk dapat digunakan menganalisis error dari basis set yang digunakan. Sejauh ini yang kami gunakan adalah untuk DFT di sini, basis set yang real space seperti itu. Nah, untuk machine learning sendiri bisa digunakan untuk menganalisis error dalam basis set lain, mungkin untuk Gaussian dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi banyak sekali potensial potential research topic yang bisa digunakan dalam pengembangan machine learning, deep learning, dan juga artificial intelligence di sini. Oke, yang terakhir adalah acknowledgement. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru saya, yaitu dari Grup Riset Fisika Teori FMIPA UNS, Prof. Suparmi, Prof. Cari, dan juga Bapak Dr. Andes Harjana PhD selaku kopromotor saya dan juga kolaborator saya saat ini dari Pusat Riset Fisika Kuantum, Badan Riset dan Inovasi Nasional di Grup Riset Kuantum Mater Teori, dan juga Bapak Yanuar Pribadi Sarwono selaku supervisor saya, dan juga ucapan terima kasih saya ucapkan pada Grup Riset Fisika Teori dan juga Komputasi Universitas Negeri Jakarta. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Ibu Dr. Suci Paniandari atas penyampaiannya. Menyimak dari pemaparan materi lagi kuliah dengan Prof. Suparmi ya, waktu S2. Iya, betul Bapak. sangat getol sekali dengan istilah persamaan Schrödinger dan solusi penyelesaiannya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sesi penyampaian materi ketiga telah berakhir, sehingga untuk acara selanjutnya kita adakan sesi tanya jawab, baik itu dapat dilakukan melalui kolom chat ataupun bertanya langsung atau open mic, bertanya langsung kepada narasumber kita, Bapak Dr. Adi Pramuda dan Ibu Dr. Suci Paniandari. Baik, sebelumnya saya cek di kolom chat ada satu pertanyaan. Mungkin ini ditujukan kepada Bapak Dr. Adi Pramuda terkait dengan sensor gitu ya. Saya bacakan saja ya, Pak Adi Pramuda. Saya Febri ingin bertanya, satu, apakah sensor-sensor yang dijual di pasaran itu dapat digunakan untuk pengukuran dalam penelitian? Ataukah menggunakan sensor-sensor khusus? Karena sekarang ini banyak sekali sensor yang dijual di pasaran. Lalu untuk memproses data, apakah bisa menggunakan microcontroller yang sekarang sedang populer, semisal Arduino, ESP, atau node MCU? Mungkin berkenan tanggapannya, Pak Adi. Ya, terima kasih, Mas Febri, atas pertanyaannya. Mungkin untuk rekan-rekan semua juga, mungkin untuk mahasiswa juga yang masih belajar. Jadi, sekaligus saya menjawab, mohon izin untuk share screen ya, Pak Wahyudi. Iya, silakan Bapak. Oke, mungkin yang tanyakan berkaitan dengan hal ini bisa tampak di layar atau tidak, Pak Wahyudi? Tampak jelas. Ini merupakan salah satu simulator menggunakan Wobi. Jadi intinya, misalnya kita yang dimaksud yang di pasaran, misalnya itu SP32 dan Arduino tentunya. Ini harus kita lihat kompatibilitasnya. Jadi yang kita lihat bisa digambar adalah kecocokan sistemnya. Sensornya cocok tidak digunakan dengan Arduino. Kemudian bahasa pemrograman yang dipakai apakah sesuai atau tidak. Nah, kemarin ada permintaan Prof. Budi. Nah, ini saya coba ya. Kita coba, mungkin Pak Yudi juga bisa coba. Ini cepat banget buatnya. Bisa diketik dengan Wobi. Kemudian
sambungannya juga kalau di HT22 itu gampang, hanya 3 kabel gitu ya. Dan kemudian untuk codingnya kita generate menggunakan AI, misalnya menggunakan ChatGPT gitu misalnya. Bisa tambah Pak Hidi? Iya, bisa. Iya, nanti bisa dicoba kan ya, misalnya kita klik saja Arduino di HT22 misalnya gitu. Maka di AI akan keluar semua ya codingnya. Termasuk juga dibuang kemana, misalnya pertama kalau di device-nya cocok atau enggak kan dia wiring-nya itu misalnya di HT22 ke ground sama VCC, ke yang untuk apa namanya pembuatannya misalnya dia di D2 atau berapa gitu ya. Nah itu udah ada di ini tadi mungkin sekedar menjawab sama kaitkan dengan kerja Miko tadi ya. Di sini sebenarnya proyek-proyek dasar itu sudah bisa diwujudkan di sini. Nah ya, kalau di ini tinggal copy aja masukkan di WoW, maka nanti akan kita lihat sistemnya itu kita tinggal simulasikan jalan atau enggak gitu. Nah, mungkin bisa kita, nah ini ya, jadi kita bisa simulasikan, oh ternyata ini jalan, oh berarti cocok dipakai, kodenya benar gitu ya. Mungkin kalau bisa tampak perubahan suhunya di serial printnya tidak yang saya tampilkan di agak bawah. Temperatur humidity ini adalah sensor berkaitan dengan kelembapan sama dengan suhu. Atau tidak nampak Pak? Soalnya koneksi internet saya masih tampak. Suhunya tampak ya? Bacanya negatif Mas. Oh, sengaja Pak. Ini saya scroll. Ya, ini Pak. Ya. Nah, oke. Nah, dia udah mulai berubah. Jadi, di simulasi ini kita bisa langsung treatment. Jadi, di workbook ini kita bisa treatment. Teman-teman juga bisa belajar dengan mudah. Oh, ini sensornya. Ini untuk belajar aja. Dan sensor yang berkaitan dengan Arduino di pasaran banyak. Minimal ada 37. Dari mulai sensor suhu kelembapan, nanti sensor soil mister tanah, sampai ultrasonik, kemudian nanti ada yang namanya fingerprint, ada RFID, banyak sekali sampai 37. Nah, ini bisa kita simulasikan dulu. Nah, dan kalau mau pakai AI, boleh silakan pakai ChatGPT-nya aja ya. Nah, kita coba begini, Pak Wahyudi, belum sampai di sini ya. Begitu cepatnya kita bisa belajar menggunakan AI gitu ya. Bisa stop ya, gitu. Ini ada perubahan suhunya. Kita tampak ya, 78.51. Memang bisa diubah-ubah di simulasinya, Prof. Jadi ini bisa diubah-ubah karena ini merupakan simulasi. Nah, sekarang kode ini kita terapkan di IoT-nya. Seperti apa? Kita gunakan bukti lain buat di pasaran misalnya itu yang untuk misalnya IoT ya, kita pakai misalnya ESP32. Di sini ada ESP32 berbeda sedikit dengan Arduino tadi. Kalau Arduino tadi mungkin bisa bentuknya yang lebih mirip, misalnya Wemos T1 itu agak mirip sama Arduino yang ada konektivitas WiFi-nya. Kalau yang tadi ada Arduino Uno nggak ada misalnya konektivitas WiFi-nya, sedangkan sekarang ESP32 maupun Wemos atau Wemos T1 itu ada. Nah, ini contoh codingannya. Codingannya bedanya apa Pak Wahyudi atau kawan-kawan? Jadi kita lihat dibedakan di codingnya hanya koneksi aja. Jadi dimasukkan koneksinya. Jadi ada server yang kita pakai, misalnya kita ThingsBox, kita gunakan di sini ada ThingsBox. Kode untuk menjalankan alatnya sama. Jadi seperti tadi humidity atau mungkin temperatur sama dengan yang kita sudah definisikan di awal tadi. Kita pastekan aja kodenya. Nah, di sini ada humidity dan temperaturnya sama. Ya, yang saya buat mungkin bisa kelihatan enggak Pak Wahyudi? Bisa. Iya. Jadi kalau kita lihat lagi ke tadi, nah, ini ada kodenya yang ini. Nah, yang digenerate menggunakan AI tadi. Ya, kemudian ini kita masukkan ke WiFi-nya. Nah, AI-nya yang ngasih tahu kan, nah, kita masukkan ke WiFi-nya, ke portnya ESP32, kemudian susunan alatnya juga nggak banyak berubah, sama gitu ya, tetapi bagaimana dipantau di internet. Nah, sekarang setelah ini terkoneksi, nah kita lihat, kita bisa mantaunya dari seluruh penjuru dunia, menggunakan apa? Menggunakan yang namanya ThingsBot. Nah, ini ThingsBot. Nah, kita lihat, jadi di ThingsBot, ya, di ThingsBot, misalnya saya set di suhunya DHT, saya set di kalau tadi minus ya saya kasih 14 ya, untuk temperatur humidity-nya saya misal setnya di 30, maka di ThingsBot juga seperti akan menyesuaikan ya tampilannya. Nah,
Ini contoh satu contoh tampilannya. Jadi tampilannya kita bisa bentuk grafik maupun dalam bentuk skala seperti ini, seperti speedometer gitu ya. Yang misalnya sebelah kiri itu menunjukkan tadi kita pasang di humidity-nya, kebebannya, dan yang sebelah kanan itu menunjukkan suhunya. Kemudian seperbesar lagi misalnya di 64 dan 1 di 91, maka nanti di bagian textbook-nya itu juga akan menyesuaikan. Kita reload sebentar Pak Airin. Oke. Ya. Ya, nah dia akan koneksinya on ini masih belum berubah. Mungkin saya set sini. Nah. Oke, nah ini dia akan menyesuaikan. Nah. Jadi ya kendalanya salah satunya adalah karena ini jaringan ya, berarti konektivitasnya harus bagus. Nah, mudah sekali. Jadi ketika kita sudah menguasai pertama adalah komunikasi ini cocok sistemnya, maka yang di pasaran pun sudah bisa digunakan. Kenapa kita gunakan DHT11 atau DHT22? Karena harganya murah dan juga dari sisi suhu itu banyak sekali parameter yang bisa dikembangkan untuk memantau alat-alat industri, terutama di mesin, sehingga teman-teman yang menggunakan IoT itu kebanyakan untuk teknik mekanis itu menggunakan pemantaunya DHT 22 atau 11 karena lebih murah, misalnya untuk misalnya overload capacity atau bukan ada kegagalan sistem yang larinya nanti bisa sistem itu menimbulkan panas yang berbahaya, jadi banyak dipakai menggunakan sensor ini. Nah, itu sedikit berkaitan dengan pertanyaan Mas Febri. Mungkin kalau ada yang belum jelas bisa rekan-rekan atau Bapak Ibu tambahkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Wahyudi. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi sangat aplikatif sekali ya. Jadi saat ini praktikum kita juga bisa kita lakukan secara remote begitu ya Pak Adi. Terutama dari sebenarnya ini akan bermanfaat ketika waktu lalu ya, ketika COVID-19 melanda sebenarnya sudah bisa dikembangkan sejak dulu gitu, sehingga aktivitas inquiry learning melalui laboratorium tidak hanya dilakukan di lab tapi juga dapat di remote melalui di rumah, dan ini mungkin bisa berkembang lebih lanjut lagi begitu ketika nanti ada kendala-kendala terkait dengan penggunaan alat lab, maka bisa dilakukan secara kolaboratif dan real time begitu ya. Sangat menarik, mungkin kedepannya bisa dikembangkan untuk praktikum, untuk penguatan konsep di fisika dasar, kemudian kelistrikan, optik, dan lain sebagainya ya, Pak Adi Pramuda. Baik, terima kasih Pak Adi Pramuda atas jawabannya. Kemudian yang kedua, Bapak-Ibu, ada pertanyaan di kolom chat untuk ditujukan kepada Ibu Dr. Suci Vanyandari. Saya bacakan, mohon izin bertanya untuk Ibu Suci, apakah jika kita menambah kompleksitas sistem, metode gabungan DFT dengan AI atau ML, yang disampaikan di atas bisa terus sesuai dengan hasil yang eksak. Apakah sudah ada yang membandingkan error-nya untuk misal level molekul sehingga bisa dilihat scalability metode AI-nya sampai ke jutaan elektron dan tidak overfitting hanya untuk penelitian yang dilakukan. Mungkin ini bisa langsung dijawab oleh Ibu Suci, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Wahyudi dan juga terima kasih Pak Bahtiar atas pertanyaannya. Menarik sekali. Jadi dengan penggabungan metode DFT dengan menggunakan AI maupun machine learning di sini, hasilnya tentu saja akan ada mengalami error seperti itu. Seperti dengan DFT yang konvensional, coding atau code DFT di sini merupakan in-house code, di mana kita tetap harus melakukan treatment, kita harus tetap mengontrol dari code-nya tersebut, kita trial dan error seperti grafik yang saya tunjukkan tadi pada, mohon izin share screen mungkin Bapak, di grafik yang saya tunjukkan tadi, pada bagian, nah ini dia, pemecahan equation, consume equation di sini. Jadi tidak selalu dari initial guess di sini akan langsung diperoleh hasil electron density yang baru di sini sama. Tidak selalu self consistent seperti itu. Akan ada error-error. Nah, tugas kita sebagai peneliti tentunya peran manusia di sini yang tidak bisa digantikan oleh mesin atau AI dan lain sebagainya adalah kita mengkontrol bagaimana kita melakukan trial dari electron density-nya di sini. Apabila tidak self-consistent, maka kita perlu mengganti atau melakukan kalkulasi ulang dari electron density-nya dengan electron density yang baru. Kemudian juga bisa kita cek kembali bagaimana sampai kita memperoleh
lowest energy atau ground state-nya sebagai dasar untuk mendapatkan electron density ini yang baru. Bisa kita menggunakan, kalau dalam DFT konvensional, misalnya kita lakukan variasi atau menggunakan iterasi, kemudian, dan ada berbagai macam teknik, mulai mixing dan lain sebagainya. Nah, itu peran kita sebagai peneliti yang kita tidak bisa mengandalkan AI maupun machine learning. Tadi juga saya sampaikan bahwa AI dan ML di sini memiliki keterbatasan dari data atau data yang digunakan, data training yang sudah ada yang kita gunakan untuk membentuk neural network-nya. Jadi itu salah satu keterbatasannya. Tentu untuk sistem-sistem yang lebih kompleks diperlukan data yang lebih banyak untuk dapat membentuk neural network sehingga kita bisa memodelkan sesuai dengan atom atau sistem yang kita inginkan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mengenai apakah sudah ada yang membandingkan error untuk misal level molekul. Nah, untuk errornya sendiri pada masing-masing paper biasanya ada analisa errornya. Seperti pada paper kedua tadi yang saya jadikan contoh. Ya, paper dari Chandra Sekaran di sini, apabila Bapak dan Ibu akses di paper tersebut, ada analisis error dari fractional charge density-nya di sini dari DFT dengan digabungkan dengan machine learning dan juga dibandingkan dengan modelnya. Ada analisis errornya di sana. Jadi biasanya masing-masing peneliti dengan metode bisa kita katakan metode racikannya seperti itu bisa menganalisis sendiri errornya berapa apabila dibandingkan dengan model training yang diberikan ke dalam AI ataupun ML tersebut. Itu Bapak mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih ya. Di sini kita punya variabel. Terima kasih, Bu. Mungkin jika ini CDS, dapat kita buka satu termin terakhir untuk pertanyaan secara langsung. Mungkin ya, silakan bagi yang ingin bertanya secara langsung bagi Pak Adi Pramuda ataupun Ibu Suci dan silakan. Mungkin silakan open mic. Lagi gitu ya. Logiknya PID komputasi. Jika PID-nya sudah mulai mengkomputasi, bahasanya seperti itu. Nah, kita harus mengeluarkan outputnya jadi analog write. Tadi ingat di PID brief, output dari controller adalah PWM. Kita harus masukkan PWM pin-nya gitu ya. Terus output. Output ini dari mana? Aduh, rada liar kan ini. Pusing ya. Output. Nah, kita harus kasih. Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan lebih lanjut gitu ya. Sebenarnya dua materi ini sangat menarik sekali gitu ya. Yang satu tentang aplikasi IoT dalam pendidikan, kemudian Ibu Suci mungkin ya, aplikasi sama ya AI untuk penyelesaian fisika kuantum atau mekanika kuantum. Mungkin teman-teman yang bergerak di bidang penelitian fisika teori sudah tidak lagi menggunakan Borland-Delphi begitu ya. Kalau zaman dulu menggunakan Borland-Delphi, kemudian beberapa aplikasi yang sudah lama, Pascal dan sebagainya, sekarang sudah menggunakan ChatGPT dan banyak lagi program-program visualisasi yang memudahkan dalam analisis mekanika kuantum begitu ya. Nah, mungkin karena tidak ada pertanyaan, maka waktu kita juga sudah pas jam 12. Saya menyampaikan terima kasih kembali kepada Bapak Dr. Adi Pramuda dan Ibu Dr. Suci Vanyandari. Namun Bapak Ibu, jika ingin berkonsultasi atau berkorespondensi lebih lanjut terkait dengan riset di bidang IoT, baik itu di bidang media pembelajaran fisika dan fisika mekanika kuantum, dapat langsung mengkontak begitu ya para dua narasumber kita yang luar biasa telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Adi Pramuda dan Ibu Dr. Suci Vanyandari. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, selesai juga tugas saya sebagai moderator. Kurang dan lebihnya saya menyampaikan permohonan maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Profesor Wisnu Jatmiko, kemudian Dr. Adi Pramuda, dan Dr. Suci Vanyandari atas materi yang telah disampaikan. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyudi MSI selaku moderator pada seminar pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara yaitu sesi paralel. Dan untuk sesi paralel
pada seminar kali ini akan dimulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hadirin sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita yang sangat luar biasa. Kemudian terima kasih untuk ilmunya yang telah dibagikan. Semoga selalu bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras dalam mempersiapkan seminar nasional. Walaupun secara online, namun alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kesalahannya. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali di Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya di 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Go!